Tiga maha besar jilid 33 tamat. Kursi kebesaran buat keluarga Hoa, tamat. Matlumlah kalian memang kurang bisa memahami betapa busuknya hati Tengkwik Siu dan komplotannya Ujar Tong, sejak menjumpai bendungan air itu. Siang Loto sudah menyadari bahwa ada orang sedang mempersiapkan siasat airbah menyapu enam pasukan berkuda, sejak datang ke sini pada hakikatnya tankwik Xiu telah mempunyai maksud jahat, tentu saja kalian semua tak akan mampu untuk menebak siasat busuknya yang amat dirahasiakannya itu setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan lagi, bagaimana nasib bangsa tua itu? Apakah sadah kalian usir untuk pulang ke akhirat? Apanya yang diusir pulang ke akhirat? Bangsat tua itu sudah dilepaskan hidup-hidup sahut ciwi yamcu dengan gusar. Mendengar perkataan itu, dewa yang suka pelancongan cuteng segera tertawa terbahak-bahak. ha ha'ah, ha'ah ha -ah, ha -ah, dilepaskan memang jauh lebih baik daripada dibunuh. Anggap saja kita sudah membeli kura-kura busuk dari pasar. Karena kura-kura itu cuma beraninya sembunyi melulu maka kita buang kembali ke lain toh tak ada rugi ya bukan? Baiklah tak usah kita bicara ben soal ini, coba kau lihat seluruh bukit. Ini sudah dipenuhi oleh bapaknya Bajingan, anaknya Bajingan, dan cucunya Bajingan. Bagaimana caramu untuk menggali harta karun itu buru-buru Hoatian Hang menjawab dengan wajah serius. Lo Chiam Pual, dewasa ini kita harus membuang jauh-jauh semua kerugian kita di masa lampau, pada saat inilah segenap kekuatan yang ada dalam dunia persilatan harus bersatu padu dan bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan maha besar ini. Kemarin malam Isana bin Yeu Tiau dari Kiu Chi Kiong sudah tergali keluar tapi kini penemuan tersebut telah tenggelam oleh air bah yang maha dahsyat, Bola ada maksud untuk menunda pekerjaan ini dan berunding lebih dulu dengan pemimpin dari pelbagai pihak. Setelah itu, membendung kembali aliran air dan menghisap air bah yang menggenangi liang galian ini. Sebab, hanya dengan berbuat begitulah pekerjaan besar ini baru bisa dilanjutkan kembali. Tertegun dewa yang suka pelancongan cuteng setelah mendengar perkataan itu. Lama sekali ia baru bisa berkata, "Apa?" Jadi setelah lolos dari terkaman air bah, kau masih punya keberanian untuk bekerja sama lagi dengan kawanan manusia telur busuk itu hoatian hang. Kualir perkataannya yang amat pedas dan tak sedap didengar ini akan menyinggung perasaan halus orang lain, buru-buru menjawab. Locian pual, sebusuk-busuknya seorang manusia, aku yakin dia masih mempunyai hati yang baik dan liang sim yang mulia. Bila kita bersikap luhur dan percaya kepada orang lain, lama-kelamaan orang itu pun dapat menyelami pula perasaan tulus kita ia menunjuk ke arah bongpei Lalu sambil-sambil lanjutnya lebih jauh, sekarang Toa Ko sudah menjadi menantu kesayangan dari Sien Kie Pang Chu. Itu berarti orang-orang seperkumpulan sudah merupakan saudara pula dengannya masa kita harus menganggap asing diri mereka pula dewa yang suka pelancongan cutong melototkan sepasang matanya bulat-bulat, mendadak ia berpaling ke arah Bong Pei. Rupanya orang tua ini ingin menyelami sikap pemuda itu. Buru-buru Bong Pei bungkukan badan memberi hormat. Katanya dengan suara lirih, Wan Hang mengatakan bahwa ini merupakan perintah dari Supe, Peji tak berani membangkang perintah dari kau orang tua maka, maka Peji telah, aduh, bagus, bagus, tata kesopanan pun rupanya sudah kau kuasahi. Nada perkataan pun lebih luas dan sedap didengar. Coba katakan, semuanya ini adalah hasil pelajaran dari loji ataukah ajaran dari Nonasoh Gie binimu itu teriak cutol. Merah padam selembar wajah Bong Pei karena jengah. Cepat-cepat dia memberi hormat lagi seraya menjawab, apabila Pei mendapat sedikit kemajuan dalam segala bidang maka semuanya ini adalah hasil dari jasa supek sendiri. Sekali lagi dewa yang suka pelancongan cutong tertegun, akhirnya ia merasa bahwa tidak pantas untuk bicara sembarangan lagi, sesudah termangu-mangu beberapa saat lamanya, dengan suara agak gemetar dia berkata lagi, baik. Engkau pun sudah pantas menjadi manusia. Pek Xiao Tian memang tidak melantur matanya. Ia mau ikau sebagai menantunya ini menandakan kalau pandangan matanya memang cukup tajam. Aku menghormati keagungan Pek Hu Jin dan menganggap Nona Soh Gie adalah seorang darah yang saleh dan dapat merawat serta memperhatikan engkau sepanjang hidup. Karena itu aku beranikan diri untuk memesan kepada Wan Hang untuk menjadi mak comblang dalam perkawinan ini, dan sekarang perkawinan sudah terlaksana maka semuanya tergantung pada dirimu sendiri. Kalau engkau tak dapat menjadi seorang enghiong hohan yang akan meneruskan warisan dari Pek Siaw Tian maka hal ini akan merupakan penyesalan bagi Pek Loji. Sebaliknya kalau engkau tak bisa menjadi seorang kuncu, Seorang lelaki sejati yang akan menyemarakan nama besar perguruanmu, maka inilah dosa serta kesalahan dari aku yang menjadi supetmu. Aku dan gurumu sudah sahabat sehidup semati, maka sampai waktunya aku hanya bisa menggorok leher sendiri untuk menebus dosa pada gurumu. Sebaliknya hidup di antara manusia perselatan yang kasar dan tak beraturan tapi tak hilang sifat gagah dan jiwa pendekarnya, itulah perbuatan yang teramat sukar. Semoga engkau dapat menguasainya. Air mata jatuh bercucuran membasahi wajah Bong Pei. Dengan penuh rasa hormat dia memberi hormat kepada orang tua itu, katanya. Apabila Pei Ji tak dapat memenuhi apa yang Supek harapkan, tak usah Supek memberi teguran. Peji dapat menyelesaikan kehidupanku sendiri untuk menebus dosa-dosaku kepada mendiang guruku dewa yang suka pelancongan cutong merasa terbaru sekali setelah mendengar perkataan itu sampai-sampai sekujur badannya ikut gemetar keras, katanya kemudian, bagus, bagus, bagus sekali, pulanglah dahulu, demi engkau aku cutong rela untuk tundukan kepala kepada pek Xiaotian pulang dan berilah kabar lebih dulu kepadanya, Katakan sebentar lagi aku akan datang menyambanginya baik sahut Bong Pei dengan penuh perasaan hormat. Selesai menjura, ia mengundurkan diri dari ruangan itu dan berlalu dari sana. Pepatah kuno pernah mengatakan, jika seorang kuncu mempunyai kedudukan yang tinggi maka serta merta akan muncullah suatu kewibawaan yang besar pada dirinya. Ini berarti pula bila orang itu dahulunya hanya seorang manusia biasa saja, tapi ketika suatu ketika secara mendadak meningkat kedudukannya, secara otomatis pula akan muncullah suatu kewibawaan pada dirinya, yang mana membuat rekan-rekannya tak berani pandang remeh dirinya lagi. Begitulah keadaan dari Bang Pei saat ini, setelah ia menjadi menautuaya keluarga pet maka secara lapat. Lapat ia pun sudah menjadi satu-satunya ahli waris yang akan memimpin perkumpulan Sien Kie Pang yang maha besar dan maha pengaruh ini, berhadapan muka dengan anak buah-anak buahnya yang rata-rata berilmu silat tinggi, tentu saja ia harus pandai membawa diri serta tahu kedudukan dan derajat sendiri pada waktu itu. Karena itu tanpa ditegur atau diberi peringatan oleh Pek Xiao Tin, dengan sendiri, Bong Pei telah berubah jadi seorang manusia yang lain. Siapapun juga yang bertemu dengan Bong Pei, maka tanpa disadari semua orang akan merasa bahwa tindak tanduk maupun cara berbicara pemuda itu ternyata membawa suatu pengaruh besar yang membuat orang mau tak mau harus mematuhinya. Tentu saja bila keadaan pada saat ini dibandingkan dengan keadaannya di masa lampau, boleh dibilang perbedaannya ibarat langit dan bumi jauh sekali bedanya. Suatu hari tak fajar baru saja menyingsing di ufuk sebelah timur, semua orang yang berada di bukit Kuicisa telah berkumpul di atas sebuah puncak tebing yang amat tinggi berhadapan dengan sebuah selokan besar. Semua jago persilatan baik itu dari golongan hitam, dari golongan putih maupun dari empat samudra lima telagan semuanya telah berkumpul di tanah perbukitan tersebut. Sinar mati mereka yang setajam semilu bersama-sama tertuju pada sebuah liang besar yang menganga di bawah tebing tepat di seberangnya. Setiap orang dengan membawa perasaan gembira, perasaan tegang dan perasaan bercampur aduk yang sukar dilukiskan dengan kata-kata menantikan tibanya saat yang telah ditunggu-tunggu sekian lama. Tidak semua jago silat yang hadir di tempat itu datang dengan tujuan mencari harta ada yang datang ke sana oleh karena demi orang-orang dikasihi, karena ingin membantu orang yang dicintainya mereka rela menyumbang tenaga dan ikat menyingsingkan lengan baju serta bekerja keras. Kendati pun demikian, oleh karena mereka sudah menyumbangkan tenaga dan waktu yang cukup lama untuk menyukseskan gerakan pencarian harta karun ini, maka menjelang detik-detik yang terakhir ini tak urung mereka ikut berdebar juga. Malahan ketegangan serta kegembiraan yang mencekam perasaan hati orang-orang ini tak kalah hebatnya dengan mereka yang maksud kedatangannya memang khusus untuk mencari harta karun. Liang penggalian yang tergenang air bah itu sudah dibikin kering setelah airnya dipompa keluar. Sekarang kedalaman liang tersebut telah bertambah 20 kaki lagi. Atas hasil pemikiran dari Hong San Sulo, Tiang San Peo, Chiang Chu Gan, Tian Hong, Pek Xiao Tian serta Qiu, In Kau Chu, akhirnya dugaan mereka dapat diseragamkan yakni letak tempat penyimpanan harta karun yang berada dalam istana Qiu Chi sebenarnya berada di dalam lambung bukit karang itu. Menurut hasil catatan peta yang tertera dalam halaman terakhir kitab puas Katian Huacaki letak tempat penyimpanan harta karun itu dikelilingi oleh pelbagai lereng dan jalan berliku-liku serta banyak cabangnya, selain itu pintu serta jalan tembusnya banyak, sukar dihitung jumlahnya, tempat itu ibaratnya dikelilingi oleh barisan pembingung sukma yang bisa membetot nyawa. Tapi apa kenyataannya? Kendati pun mereka telah bersusah payah selama berbulan-bulan lamanya, jangankan tempat penyimpanan harta karun itu, pintu serta jalan tembus yang dimaksudkan pun tak kelihayan sebuah pun. Tanpa pintu tak mungkin orang bisa mencapai letak tempat penyimpanan harta karun itu dan percuma saja mereka berada di sekitar tanah perbukitan itu tanpa dapat mendekati tempat yang tertuju. Setelah mengalami patah semangat dan kemurungan selama berhari-hari lamanya, terakhir mereka putuskan untuk meledakkan tanah perbukitan tersebut untuk mencari pintu masuknya. Setelah diambil keputusan yang bulat ini, maka oleh Tiang Sun PO beserta Chiang Chugan, kedua orang itu mulai menentukan letak daerah yang akan diledakkan. Mula-mula mereka menggali dahulu sebuah tanah lorong yang menjorok masuk ke dalam perut bumi dari dasar liang penggalian itu. Setelah lorong itu dirasakan cukup dalam, maka bahan peledak pun ditutupi ke dalam lorong tersebut. Sumbunya diatur jauh di luar liang itu dan akan disulut oleh Hoa Tian Hong. Hari inilah yang telah ditetapkan oleh kawanan jago itu untuk meledakan tanah perbukitan itu. Selang sesaat kemudian, dari dasar liang penggalian yang sangat dalam itu berkumandang suara Switan yang amat panjang dan nyaring Menyusul kemudian kabut yang berwarna hitam dan tebal menggulung keluar dari dasar liang itu Blaham suatu ledakan dahsyat yang menggoncangkan seluruh permukaan bumi menggelegar di angkasa, pasir, debu dan batu berterbangan di angkasa Nihao Sianju paling tak dapat menahan diri Begitu melihat kabut tebal muncul dari dasar lembah, ia segera goyangkan tangannya berulang kali sambil berteriak-teriak keras, Siaolong cepat lari. Siaolong cepat lari gadis-gadis suku Biau adalah gadis yang tak kenal apa arti malu, seorang mulai berteriak maka rekan-rekan yang lain pun ikut berteriak-teriak keras. Mendingan kalau gadis-gadis suku Biau ini tidak berteriak, Begitu mereka berteriak sering tak memancing pula kekhawatiran dari kawanan jago lainnya. Perlu diketahui. Selama ini Hoa Tian Hang telah menunjukkan tekadnya yang besar untuk menemukan harta karun itu, kesediaannya untuk berkorban demi kepentingan orang banyak ini, telah menimbulkan rasa kagum dan haru di hati setiap jago, tanpa sadar perasaan tersebut tertanam pula di hati mereka dalam-dalam. Siapapun tak mengharapkan terjadinya sesuatu atas diri si anak muda itu pada detik-detik yang terakhir ini. Dalam waktu singkat, teriakan-teriakan keras dan jeritan-jeritan peringatan berkumandang dari mulut setiap umat jago yang hadir di seputar tanah perbukitan itu, suaranya cukup keras dan menggema di seluruh angkasa. Padahal setiap orang tahu bahwa Hoa Tian Hang berilmu tinggi, dengan kecepatan gerakan, tubuhnya tak mungkin ia bakal terpengaruh oleh gelombang ledakan yang keras itu. Namun, kendati begitu, toh mereka berseru agar pemuda itu lebih cepat lagi menyingkir dari sana. Hal ini bisa menunjukkan betapa hormat dan kasih sayangnya kawanan jago tersebut pada pemuda itu. Andai kata kejadian ini tidak berlangsung dalam keadaan begini, melainkan berhadapan muka secara satu dan satu mungkin saja di antara mereka ada yang tak bisa melupakan dendam lama, serta menghilangkan rasa dengki, benci, serta dendamnya. Tapi sekarang mereka dalam keadaan bersama-sama, dengan sendirinya suasana pun jauh berbeda. Dalam pada itu, Hoa Hang setelah memegang sumbu bahan peledak itu dengan kecepatan penuh ia lantas melayang keluar dari lorong bawah tanah dan kabar menuju ke tebing sebelah depan. Waktu itu ia mendengar bahan peledak dalam lambung bukit sudah mulai meledak, kemudian terdengar teriakan-teriakan keras, berkumandang diri atas puncak, ia tercekat dan kebingungan, pemuda itu tak tahu apa yang terjadi di atas puncak bukit itu maka pemuda itu semakin tancap gas dengan kecepatan yang lebih luar biasa, ia menerjang naik ke atas puncak tersebut. Terdengarlah ledakan keras yang memekikan telinga menggelegar di angkasa menyusul kawanan jago yang berada di atas puncak tersebut sama-sama berseru kaget dan menghela nafas panjang. Tampaklah bukit karang yang telah didiami oleh kawanan jago itu banyak hari, kini sudah meledak dan retak-retak pada bagian pinggangnya, malahan puncak bukit itu sudah ambruk longsor ke bawah. Dalam waktu singkat terjadilah gempa bumi yang sangat keras di atas tanah bukit tadi semua tanah yang dipinjak kawanan jago itu mulai bergoncang keras, pepohonan dan batu kurang bergetar keras sekali, lama, lama sekali goncangan itu bergetar tiada hentinya. Semakin banyak tanah dan batu karang yang longsor dan bertaburan ke dalam jurang, pekohonan serta bangunan darurat yang dipakai oleh kawanan jago selama ini bertumbangan, keadaan betul-betul mengerikan sekali. Mendadak dari antara celah-celah tanah bukit yang merekah dan longsor itu munculah sebuah air terjun yang sangat besar dan deras, dengan disertai suara gemuruh yang sangat keras, gulungan air bah itu meluncur datang dengan cepatnya, dalam waktu singkat air terjun tersebut telah berada di hadapan muka mereka. Dewa yang suka pelancongan Cutong sangat terkejut segera serunya dengan keras celaka jangan-jangan kok si Tiau bajingan cilik itu bermain gila lagi dengan kita Ciang Cugan setera menggeleng. Tak mungkin bajingan cilik itu berani main gila lagi. Aku rasa kejadian tersebut mungkin terjadi lantaran kerak bumi bergoncang keras yang mengakibatkan bendungan tersebut menjadi retak. Karena air bah pun mengalir kembali melalui saluran yang telah ada seperti sedia kala setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan kembali. Oleh sebab kerak bumi mengalami menyusutan setelah terjadinya ledakan di tanah perbukitan seberang sana, tanah pada sekitar lambung bukit itu mengalami retakan. Retakan yang hebat, AAI. Sebelumnya aku tak pernah menghitung sampai ke situ, kalau tidak pasti akan kukurangi kekuatan bahan peledak yang kita tanam di sana saudara Ciang, akibat dari ledakan yang kelewat takaran ini. Mungkinkah bisa mengakibatkan hancurnya tempat penyimpanan harta karun itu? Tanya Tian Ik secara tiba-tiba. Ciang Cugan termenung dan berpikir sebentar, kemudian sabutnya, pertanyaanmu itu sulit bagiku untuk menjawabnya pada saat ini. Aa Seandainya harta karun itu mengalami kerusakan hebat, semuanya itu adalah dosa dari aku Ciang Cugan. Mungkin aku akan merasa menyesal untuk selamanya Ciang Lo Ciang Pual. Apa gunanya kau mengucapkan kata-kata seperti itu? tegur hoatian Hang mendadak. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Secerdik-cerdiknya seseorang dalam suatu bidang kegagalan bukanlah suatu kejadian yang aneh. Lagi pula, masalah ini menyangkut tentang mengerutnya kerak bumi yang berada di dalam tanah dan tak bisa dilihat manusia. Siapa yang dapat menduganya sampai ke situ? Kalau toh harta karun tersebut, akhirnya musnah kita hanya bisa mengatakan bahwa takdir memang menghendaki demikian sementara pembicaraan masih berlangsung aliran air tersebut telah memancar lewat dengan cepatnya liang besar itu untuk kedua kalinya tergenang kembali oleh air bah dalam pada itu Retakan-retakan pada dinding tebing masih berlangsung terus tiada hentinya. Batu-batu cadas yang besar dan berukuran raksasa menggelinding jatuh ke bawah dan lenyap di balik genangan air yang menutupi seluruh liang penggalian tersebut. Kurang lebih setengah jam kemudian, ledakan dan retakan-retakan dari tebing bukit seberang sana perlahan-lahan mulai mereda kembali. Namun peredaran darah di tubuh kawanan jago itu malahan terasa berputar makin cepat, Jantung mereka serasa berdebar keras Tiba-tiba Tian Ik Chu berseru dengan suara lantang Hoa Kong Chu, aku rasa keadaan pada saat ini sudah mulai menjadi tenang kembali Bagaimana kalau kita bersama-sama menengok keadaan di bekas tanah ledakan tersebut Baik mari kita maju bersama-sama ke situ Tapi sebelumnya aku harap saudara sekalian suka mencamkan beberapa patah kataku Ketahuilah peti mati lebarnya cuma 6 depa dan benda sekecil itu tak akan makan tempat selebar satu kaki. Selama manusia masih hidup di dunia ini, maka semuanya takdirlah yang menentukan. Ada manusia yang bernasib baik, ada pula manusia yang bernasib jelek. Tentunya kalian mengetahui bukan tentang cerita Seang yang kehilangan kudanya. Siapa tahu kalau kudanya yang hilang justru mendatangkan rezeki padanya. Kemudian Seang mendapat kudanya kembali. Tapi siapa yang mengira kalau ditemukannya kembali kudat tersebut justru merupakan bencana baginya? Saudara-saudara sekalian, andai kata dalam bukit sebelah sana, benar-benar terdapat harta karunnya, maka kalian boleh mengambilnya. Sebab itulah hasil dari jerih payah saudara sendiri. Itulah buah yang harus kalian terima setelah memeras keringat dan tenaga. Kita semua tak ada yang menjadi pemimpin rombongan. Ada seorang pula yang berhak untuk menentukan pilihan bagian saudara sekalian. Lagi pula, berbicara tentang nilai dari harta pusaka itu, setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Setiap orang mungkin saja bisa mengalami sengketa karena pilihan yang sama. Oleh karena itu, untuk mengatasi segala hal yang tak diinginkan pada hari ini, aku mohon kepada saudara sekalian untuk bertindak menuruti suara hati masing-masing. Ambillah benda yang sudah menjadi hak bagi kalian dan bagi mereka yang telah mendapat bagian menyingkirlah dengan segera, dan bagilah sisa bagi orang yang lain. Aku harap janganlah disebabkan karena harta yang tak ada harganya ini, sehingga menimbulkan bibit bencana dan harus diakhiri dengan pertumpahan darah yang tak berguna. Aku rasa saudara-saudara sekalian tentunya bisa menangkap serta memahami apa yang kumaksudkan dan apa yang kukatakan barusan, bukan ketika Hoatian Hang menyelesaikan kata-katanya dengan suara keras tapi tegas. Kaha Ohang W.E. menambahkan pula. Apa yang barusan Hoa Kong Chu ucapkan semuanya merupakan kata-kata mutiara yang besar dan dalam sekali artinya, semoga kalian dapat mencamkan kata-kata tersebut kemudian meresapi serta melaksanakannya secara baik-baik dalam menghadapi. Segala persoalan lebih baik berpikirlah tiga kali sebelum akhirnya mengambil keputusan. Ia berpaling lantas membentak lagi, saudara-saudara dari perkumpulan Sien Kie Pang harap dengarkan baik-baik kata-kataku ini, bila kami punya rejeki dan keuntungan maka semua anggota perkumpulan dari atas sampai tingkat paling bawah akan mendapat bagian bersama-sama meresapi keuntungan tersebut. Pangcu sekeluarga tidak akan memeras dan melupakan kesolidaritasan saudara-saudara sekalian, Kendati pun demikian aku minta kalian jangan melupakan peraturan perkumpulan, siapapun asal dia anggota perkumpulan Sien Kie Pang, sebelum mendapat perintah dari Pang Chu dilarang untuk maju ke depan, barang siapa berani menentang peraturan ini maka akan dijatuhi hukuman setimpal dengan peraturan yang telah tercantum. Aku minta peringatan ini suka diindahkan oleh saudara-saudara sekalian, sehingga dapat dihindari segala hal yang tidak diinginkan. Begitu selesai mendengar perintah itu, para anggota perkumpulan Sien Kie Pang serentak menyahut, suaranya keras dan serentak ibarat guntur yang menggelegar di udara. Tian Ik Chu pun ikut berbicara dengan suara lantang, Hoa Kong Chu, kami pun hanya ingin cepat-cepat melihat harta karun itu tapi jangan kau artikan ingin cepat-cepat mendapatkan bagian dari harta karun tersebut Bila mana ada orang ingin menggunakan kesempatan ini untuk menguntungkan dan memperkaya diri sendiri, cukup Hoa Kong Cho memberi komando, serentak kami akan sekuat. Tenaga melawan manusia-manusia rakus itu, walau kepala bakal kutung, darah bakal mengalir, kami semua tidak akan merasa gentar atau mundur Akanku ingat selalu perkataan dari Tot yang ujar Ho Tian Hang dengan wajah bersungguh-sungguh. Ia lantas berpaling ke arah Kiu Im Kau Chu, setelah memberi hormat ujarnya kembali, Kau Chu, Pu dan Parang Hiong semua mari kita berangkat untuk menengok keadaan di sana Kiu Im Kau Chu tertawa terbahak-bahak. Ha-ah-ah, ha saudara-saudara -ha -ha, ha -ha, ha -ha, ha -ha, sekalian, silahkan berangkat katanya pula. Padahal semenjak tadi semua orang sudah terburu nafsu ingin menuju ke tempat penyimpanan harta itu. Setelah dipersilahkan maka siapapun tidak ingin banyak berbicara lagi. Maka ketika berangkat menuju ke muka sekalipun tidak diatur, secara otomatis kawanan jago itu membentuk barisan sendiri secara teratur dan rapi. Tampaklah Hoat Tian Hang berjalan di paling depan dengan Pek Xiao Tian, Kiu Im kan Chu. Jiahian serta Tian Ik Chu mendampingi di sisinya, di belakang kelima orang itu menyusul pula para jago lainnya yang menyusun diri jadi lima orang tiap baris, memandang jauh sebelakang sana, barisan itu sangat teratur dan siapapun tiada bermaksud untuk saling mendahului ataupun saling berdesakan. Pada aliran selokan yang muncul setelah terjadi tempa bumi itu penuh berserakan batu-batu cadas yang mencapai beberapa kaki diameternya. Dengan melewati batu-batu cadas tersebut Hoa Hang berlima memimpin kawanan jago lainnya mendaki bukit batu karang itu dan menuju ke puncak bukit yang sudah terbelah oleh ledakan bahan peledak serta goncangan gempa bumi itu. 90 setibanya di atas puncak bukit yang terbelah itu. Ho Atian Hang tak dapat menahan pergolakan emosinya lagi, timpaklah sekujur tubuhnya gemetar keras, helaan napas panjang segera berkumandang saling menyusul dari mulut kawanan jago tersebut. Pemandangan yang terbentang di depan mata pada saat ini adalah suatu pemandangan yang aneh serta menakjubkan, Puncak bukit yang sudah terbelah oleh ledakan bahan peledak serta goncangan gempa bumi itu sekarang telah berubah jadi sebidang tanah datar yang luasnya mencapai 300 kaki persegi, di atas dataran itu penuh dengan jalan-jalan lorong yang berliku liku dan tak terhitung jumlahnya. Luas lorong yang seolah-olah dipapas dengan pisau itu cuma beberapa kaki, tapi rata teratur dan rapi, panjangnya mencapai 10 li atau lebih. Meskipun panjang lorong mencapai sepuluh kali lebih enam berlikali kukian kemari tak menentu, besar kecilnya pun berbeda satu dengan lainnya, berderet-deret bangunan batu seperti sarang tawon berserakan di sana-sini, hanya saja pada waktu itu hampir separuh bagian bangunan ruang batu serta lorong rahasia itu terbentang di luaran sedang sisanya yang separuh masih terbenam dalam lambung bukit dan tertindih oleh bukit karang yang tinggi dan padat. Beberapa orang di antara mereka yang merasa berilmu tinggi Lantas melompat masuk ke dalam lorong rahasia yang terbelah jadi dua itu. Mereka mencoba untuk mendekati pusat bangunan tersebut dengan melalui lorong-lorong yang terbentang lebar itu. Apa yang terjadi? Kendati pun beberapa orang jago itu telah berusaha untuk berputar ke sana kemari dengan mengikuti barisan Faqwa ataupun barisan Gongheng yang mereka kuasai. Jangankan mendekati puing bangunan yang dimaksudkan untuk mendekati pun ternyata tak mampu. Lama-lama sekali, akhirnya Xiao yang menuding ke arah tebing sebelah depan sana lalu berkata, "Daripada saudara semua membuang waktu dan tenaga dengan percuma, bagaimana kalau kita jangan melalui jalan lorong yang membingungkan itu, asal melewati jalanan bekas sawah yang ada di sebelah sana, kemudian meloncat ke pusat bangunan." toh dengan gampang sekali kita bisa masuk ke dalam ruang batu itu oleh karena tak seorang pun yang memberikan tanggapan atau usul lain, maka kawanan jago itu pun meninggalkan jalan lorong yang membingungkan dan menelusuri jalan perbukitan yang tinggi rendah tak menentu di samping lorong-lorong tadi. Dengan sangat gampang semua orang dapat mencapai pusat ruang batu di tengah-tengah kurungan lorong rahasia tersebut. Setelah tiba di dekat bangunan tadi, Sebagaimana tadinya maka kawanan jago itu pun mengatur diri lima orang satu barisan untuk meneruskan perjalanannya ke depan. Semua orang tahu setelah tempat penyimpanan harta karun itu dilindungi oleh lorong-lorong rahasia yang amat membingungkan pikiran serta susah untuk dilewati itu, sebenarnya tanpa dipasangi alat jebakan di sekitar ruang penyimpanan pun tak mengapa, sebab tidak gampang orang bisa mencapai ke tempat itu. Berdasarkan analisa inilah, maka setelah rombongan tiba di luar ruang batu itu, semua orang tidak khawatir akan tersesat atau terjebak lagi oleh alat-alat rahasia yang mengerikan. Dengan mengatur diri menjadi barisan, mereka lanjutkan perjalanan ke dalam ruangan. Perlu diketahui, pada saat ini rombongan kawanan jago itu berada di bukit karang yang letaknya jauh lebih tinggi daripada bangunan istana itu sendiri, ditambah pula Separuh bagian bangunan tersebut sudah longsor oleh gempa sehingga boleh dibilang semua bangunan Istana Kiyuchikyo seolah-olah terkupas separuh, maka siapapun dapat melihat jelas keadaan di dalam istana tersebut dengan amat jelas. Tanpa menemui banyak kesulitan, mereka telah berhasil mencapai depan pintu sebuah ruang batu dan memasuki ruangan tersebut. Ruangan itu panjang sekali dan terbuat dari batu-batu cadas yang sangat kuat. Kurang lebih beberapa kaki kemudian sampailah mereka di depan sebuah pintu lagi Pintu batu itu tertutup rapat, Im kau lantas maju ke depan dan mendorong pintu tadi ke belakang Keraak pintu batu itu ternyata tak terkunci, sewaktu didorong lantas terbuka lebar, cahaya hijau yang menyilaukan matu seketika itu juga memancar keluar dari balik ruangan Apa isi ruangan ini? Sinar mata semua orang tanpa terasa tertuju ke dalam ruangan itu. Luas sekali ruang batu di sana, isinya adalah benda-benda terbuat dari batu kemala yang bertumpuk-tumpuk segudang penuh. Terbesar benda kemala itu besarnya seperti pembaringan yang panjangnya delapan dipas, sedang terkecil sebesar biji kelereng untuk perhiasan. Selain itu terdapat pula botol porselen, kaleng porselen, golok kemala pedang kumala dan semua benda-benda lain yang terbuat dari kumala bertumpuk di sana semua. Suatu pemandangan yang indah, menawan dan mempersonakan hati, namun cukup membuat nafsu rakus, nafsu tamak pada manusia bermunculan di atas wajah masing-masing. Setelah memandang sekejap benda-benda kumala itu, mendadak Kau kaucu berpaling lalu membentak keras, Sebelum mendapat perintah dariku, siapapun dilarang untuk menyentuh benda-benda yang ada di sini. Sehabis berkata ia melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke ruang yang lebih dalam. Benda-benda kemala yang berhasil dikumpulkan Chi Sin Kun di dalam ruangan itu memang tak terhitung jumlahnya. Barang siapa berhasil memiliki benda-benda tersebut, tak ragu lagi niscaya akan menjadi seorang manusia yang kaya raya. Terlihatlah beberapa orang kawanan jago silat itu sudah mulai tak kuasa menahan diri, wajah mereka berubah hebat dan jantungnya serasa berdebar keras. Tiba-tiba Chu Imtai Tai semaju beberapa langkah ke depan lalu serunya dengan lantang, Tian Hong, aku rasa cukup bagiku untuk melihat sampai di ruang ini saja. Selesai berkata, ia lantas putar badan dan berlalu dari ruangan penyimpanan benda-benda kemala ini. Ciu Tian Hao tertawa dia ikut berkata, ha ah, ha aku juga khawatir tak dapat menguasai perasaan hati sendiri setelah melihat begitu banyak barang bagus, lebih baik tugaskan saja kami untuk berjaga-jaga di sebelah atas sana sekalian menjadi pengawal bagi kamu semua betul, cepat sumati yang cing menambahkan, sekalipun Matt melihat seolah tidak memandang, Hati berpikir seolah tidak merasakan namun yang terbaik adalah sama sekali tidak melihat dan sama sekali tidak merasakan. Aku juga mundur saja dari tempat ini, selesai berkata, tanpa banyak berbicara lagi, ketiga orang itu lantas mengundurkan diri dari dalam ruangan. Sepeninggalnya ketiga orang jago itu yakni Cuim Taisu, Ciutian Tian Hao serta Sumati Yang Ching, Rombongan melanjutkan kembali perjalanannya menembusi ruangan-ruangan batu berikutnya. Setelah melewati gudang penyimpan barang-barang kemala, kawanan jago itu memasuki gudang tempat penyimpanan barang-barang antik. Kemudian setelah keluar dari gudang penyimpanan barang-barang antik, mereka memasuki sebuah ruangan yang menyimpan pelbagai macam lukisan serta tulisan orang kenamaan, Rata-rata tulisan maupun lukisan yang tersimpan dalam ruangan itu merupakan hasil karya dari orang-orang kenamaan banyak pula yang usianya sudah tua sekali. Tentu saja, barang-barang seperti ini tak ternilai harganya. Ruangan berikutnya adalah sebuah ruangan luas tempat penyimpanan pelbagai macam alat musik. Banyak alat musik yang ada di situ merupakan bentuk-bentuk yang aneh serta jarang sekali dijumpai di dunia luaran ada pula alat musik yang sudah langka di dunia. Dari seruling sampai hiem dan tambur tersimpan semua di tempat itu, malahan ada pula alat-alat musik yang terbuat dari emas murni. Ruang selanjutnya adalah ruang batu tempat penyimpanan intan permata serta mutu manikam yang tak ternilai harganya, bukan saja jumlahnya bertumpuk-tumpuk segudang penuh, bahkan intan permata yang tersimpan di sana rata-rata besar dan bercahaya tajam, paling kecil sebesar buah kelengkeng dan paling besar sebongkah batu, bisa dibayangkan sampai di manakah nilai seri barang-barang itu. Rata-rata kawanan jago yang menyaksikan intan permata tersebut sama menjulurkan lidahnya, belum pernah mereka jumpai benda-benda mustika sebesar itu, tak heran kalau banyak di antara mereka yang mulai goyah imannya. Sementara itu rombongan jago sudah memasuki ruang batu separuh yang terakhir. Ruangan itu sudah tertutup oleh lapisan batu pada langit-langitnya karena letaknya sudah menjorok jauh dalam lambung bukit. Sekalipun gelap suasananya, itu bukan berarti sama sekali gelap gulita sehingga melihat kelima jari sendiri pun tak dapat, mutiara-mutiara besar yang memancarkan sinar gemerlapan tercecer di antara dinding ruangan dan merupakan alat penerangan yang sangat bagus. Setelah berjalan sekian lama, Tiba-tiba di hadapan mereka muncul sebuah ruangan batu, pintu gerbangnya satu kali lipat lebih besar dari pintu-pintu ruangan lainnya Sebuah papan nama yang terbuat dari batu kemala tergantung di atas pintu gerbang tersebut dan berukirkan tiga huruf besar terbuat dari emas, ciang Cai atau ruang penyimpan kitab kontan saja Kawanan jago itu merasakan hatinya tercekat dan jantung serasa berdebar keras Kiu Im Chu dan Pek Xiao Tian serentak maju bersama ke muka, masing-masing melancarkan sebuah pukulan untuk mendorong pintu gerbang itu. Pek Kun Gie maupun anak murid dari Kiu Im Chu selama ini selalu membuntuti di belakang beberapa orang pemimpin itu, begitu pintu batu terbuka, serentak mereka sama-sama melongok ke dalam. Masih mendingan kalau tidak melihat Begitu mereka mengintip ke dalam seketika itu juga beberapa orang itu menjerit keras saking kagetnya, dengan rasa kaget dan gugup serentak mereka mengundurkan diri ke belakang. Ruangan penyimpan kitab itu luasnya enam kaki persegi, di samping kiri dan kanannya masing-masing terdapat sebuah pintu gerbang. Di atas pintu gerbang yang di sebelah kiri tergantung sebuah papan nama bertulisian, Wansi atau Ruang Obat. Sedangkan di atas pintu sebelah kanan tergantung sebuah papan nama tertuliskan dua huruf besar, bugu atau gudang silat. Kalau di ruang sebelah kiri yang menurut catatan papan nama itu merupakan ruangan penyimpan obat terdapat kukusan-kukusan besar dan kukusan-kukusan kecil, maka di balik ruangan yang bertuliskan gudang silat itu terdapatlah rak-rak buku yang bersusun-susun dengan banyaknya. Sekilas pandangan saja, semua orang akan melihat dan mengetahui bahwa dalam rak-rak buku itulah tersimpan kitab-kitab pusaka ilmu silat yang diincar serta diidamkan oleh setiap umat persilatan. Ruangan itu tidak kosong tapi ada penghuninya, sebuah tempat duduk yang bulat datar terbuat dari batu kemalah hijau terletak di tengah ruangan itu, di atas tempat duduk bersilah seorang kakek berambut perak sepanjang bahu dan berjenggot panjang sedada. Kakek itu memakai jubah panjang berwarna merah darah, sepasang telapak tangannya berhenti di tengah udara dengan posisi jurus Ah ahut liu atau memisahkan bunga mengeburkan pohon liu, matanya terbelalak besar dan senyum manis menghiasi bibirnya, orang itu persis seperti manusia hidup lainnya. Di sekitar tempat itu penuh berkerumun manusia-manusia dengan pelbagai dandanan yang aneh, ada yang sedang menjutos ada yang sedang melepaskan pukulan, ada yang bersikap hendak menubruk, ada pula sedang melompat mundur ke belakang. Rupanya orang-orang itu sedang mengerubuti kakek baju merah yang duduk bersila di tengah ruangan itu. Di atas tanah tampak terkapar pula beberapa orang. Tampaknya orang-orang itu menggeletak karena dilukai oleh kakek tersebut. Setelah memandang sekejap pemandangan di sekitar tempat itu, yang login lantas menuling ke arah kakek berbaju merah darah itu kemudian katanya dengan lantang, Orang inilah yang bernama Kiu Chi Sing sedang sisanya adalah anak murid orang itu kecuali Chou Tianhua 35 orang muridnya semua berkumpul di sini. Kiu Im Kau Chu mengerutkan dahinya rapat-rapat kemudian berkata, Kalau dilihat dari keadaan di sini, Tampaknya dalam istana Kiu sudah terjadi pemberontakan secara besar-besaran. Kawanan anak muridnya telah bersatu padu untuk menghadapi gurunya serta berusaha untuk melenyapkannya dari muka bumi. Pe Siau Tian mendengus dingin, katanya pula, baik gurunya maupun muridnya semua bukan orang baik-baik, rasanya kita tak perlu untuk memikirkan tentang diri mereka lagi. Lebih baik dari masing-masing pihak mengeluarkan dua orang wakil untuk menggotong pergi mayat-mayat dari mereka ini. Bukankah urusan pun akan menjadi beres dan sendirinya pertama-tama orang-orang dari Sien Kie Pang memberikan reaksinya lebih dulu. Muncullah dua orang. Untuk menggotong pergi mayat yang bergelimpangan di sana, menyusul kemudian dari empat penjuru bermunculan dua orang wakil untuk menyingkirkan semua mayat di sana. Kelompok mayat-mayat yang berserakan di sana itu sudah mati 100 tahun lebih, sekalipun tampaknya masih utuh seperti sedia kala. Akan tetapi, begitu diangkat, maka mayat itu lantas hancur menjadi abu, dan tulang belulang mereka lantas berserakan di atas tanah. Namun kawanan jago yang bertugas mengangkuti mayat itu tidak ambil pusing apakah kotor atau tidak. Dalam keadaan seperti ini mereka hanya ingin cepat-cepat mendapat bagian dari harta karun itu. Maka ada yang lantas melepaskan jubahnya untuk mengangkuti abu dan tulang belulang itu. Ada pula yang menyapu dengan ujung bajunya lantas diangkut begitu saja dengan tangan. Di antara setian banyak jago yang bekerja terdapat pula Tio Centeng, ia mendapat tugas untuk mengangkut mayat dari Kiu Chi Siapa tahu tak kalah jari tangannya menyentuh tubuh Kiu Chi mendadak ia melompat mundur sejauh lima depa sembari berteriak keras Aduh ma apa yang terjadi? Hoa Tian Hang segera menegur dengan perasaan terperanjat Sekujur badan Tio Chen Teng gemetar keras seperti orang ketakutan sambil menuding ke arah mayat Kio Chi Sin Kun dengan jari tangan yang gemetar ia berbisik Ii, itu, tubuhnya masih hangatmu, mungkin dia dia masih hidup Suaranya terbata-bata dan nadanya kurang jelas Hoa Tianhang berkerut kening ia berpaling kepada Hoa In yang berada di belakangnya, lalu memerintahkan Coba engkau pergilah ke sana dan periksalah apa yang sebenarnya telah terjadi. Ho Ain dan lantas maju ke depan. Sekali cengkeram dia sudah mengangkat mayat Kiu Chi Sin Kun dari tempat duduknya kemudian sambil meraba tempat duduk bulat pipih yang terbuat dari batu kemala hijau itu, katanya, aai, Siapa bilang dia belum mati? Rupanya tempat duduknya ini terbuat dari batu kemala hangat yang telah berusia sepuluh laksa tahun, oleh karena hawa hangat yang terpancar keluar dari tempat duduk ini maka mayat Kiu Chi pun selama ini tidak sampai mengalami kerusakan atau pembusukan hoatian mengalihkan sinar matanya ke arah tempat duduk bulat pipih yang terbuat dari batu kemalah hijau itu, terbaca olehnya empat huruf besar terukir di atas tempat duduk tersebut. Bulin C Chun atau Maharaja dari Dunia Persilatan tanpa terasa, dia pun berpikir di hati, "Orang ini memang sungguh jumawa dan berlagak sombong." Aai akhirnya toh dia tewas dalam keadaan begini, tak ada harganya. Inilah yang dinamakan mencari penyakit buat diri sendiri. Berpikir sampai di situ tak kuasa lagi dia menarik napas panjang-panjang. Setelah berusaha dan bekerja keras, sebentar kemudian semua mayat yang berada dalam ruangan itu sudah disingkirkan. Kawanan jago yang berbondong masuk ke ruangan ini pun segera memenuhi setiap sudut ruangan yang ada di sana. Luas ruangan batu itu kurang lebih enam kaki, tapi untuk menghindari segala kemungkinan yang tidak diinginkan, beberapa orang pemimpin persilatan itu tak mau memasuki ruangan itu terlalu dalam. Maka, orang-orang yang sempat ikut masuk ke dalam ruangan itu pun cuma sebagian kecil belakang. Sisanya yang berjumlah ratusan orang hanya bisa saling berhimpit dan berdesakan di luar ruangan. Ada yang berdiri pada tumit, ada yang menjulurkan lehernya, ada pula yang mementangkan matanya lebar-lebar untuk mengawasi keadaan dalam ruangan itu. Semua sinar mata dan perhatian kawanan jago itu sudah tertuju pada kurungan-kurungan yang berisi obat mujarab serta rak-rak buku yang berisikan kitab-kitab pusaka ilmu silat. Mereka dapat melihat jelas bahwa kitab-kitab pusaka itu diatur dengan sangat rapi. Setiap ujung kitab terdapat selembar kain kecil yang bertuliskan nama diri kitab itu. Karenanya, tanpa harus menarik keluar kitab itu, orang akan tahu buku apakah yang tersimpan di sana, hanya sayangnya tulisan di atas lembaran kain itu kecil sekali, dan lagi pula banyak sekali jumlahnya kecuali beberapa orang jago silat yang memiliki ketajaman mata luar biasa, boleh dibilang yang lain tak mampu melihat apa-apa kecuali pandangan yang muram. Tiba-tiba Tio Senkoh ambil keluar sebuah karung goni yang amat besar, sambil merentangkan tersebut lebar-lebar ia berteriak dengan suara lantang, "Hei, ada yang mau turun tangan tidak?" Kalau semua orang segan untuk mengambil kitab-kitab itu, aku si nenek tua segera akan mengambilkan semua hoatian hang sangat terperanjat setelah mendengar perkataan ITN, dengan cemas ia berkata, nenek, engkau jangan bergurau, apa gunanya kita miliki kitab-kitab pusaka ilmu silat itu kalau engkau tidak mau, apa salahnya kalau aku mau? Toh aku bisa menghadiahkan kembali kitab-kitab itu untuk orang lain sahut Tio Semkoh dengan kasar. Tanpa sungkan-sungkan lagi, selesai berbicara dia lantas merentangkan karung goninya lebar-lebar kemudian melangkah maju ke depan menghampiri rak-rak kitab itu. Hoa Tian jadi serba salah dibuatnya, ia cuma bisa merintis sambil mengeling dengan penuh kecemasan kepada istrinya. Sin Wan Hang tentu saja mengetahui apa maksud dari suaminya itu, cepat dia memburu maju ke depan, sambil menyeret tangan Tio Sam Koh katanya seraya tertawa, Sam Popo kita kan sudah berjanji bahwa kedatangan kita kemari hanya untuk jalan-jalan saja, kenapa kau angkuti semua kitab-kitab pusaka ilmu silat itu sekalipun kedatanganku ke sini hanya untuk jalan-jalan belaka, masakah aku tak boleh mengambil kitab itu? Toh orang lain tidak mau, apa salahnya kalau aku si menek mengambilnya? Hoa Tian semakin gelisah lagi setelah mendengar perkataan itu, cepat ia berseru lantang, semua kitab pusaka ilmu silat telah berada di depan mata, barang siapa punya minat untuk mendapatkan kitab tersebut, silahkan maju untuk mengambilnya sendiri, tapi setiap orang terbatas hanya boleh mengambil sejilid saja benda benda yang ada pemiliknya lebih baik jangan diambil ambil saja kitab yang tak punya tuan begitu ucapan tersebut diutarakan keluar tiba-tiba terdengar seseorang berseru lantang dalam usaha pencarian harta karun Jishocha dari perkumpulan Xin Kiepang yang paling berjasa sepantasnya kalau Jishocha kami mendapat penghormatan untuk memilih pertama kali tentu saja Ho Tian Hang tahu bahwa orang yang berbicara itu adalah anak buah dari perkumpulan Sien Kie Pang, meskipun ia tahu bahwa alasannya memang tepat, namun pada hakikatnya ia tak ingin membiarkan Pekun Gie memilih nomor satu, hanya saja ia merasa tak enak untuk menolaknya secara terang-terangan, maka setelah termenung sebentar dia pun berkata, Saudara-saudara sekalian, di sebelah kiri sana terdapat kamar obat mujarab di dalamnya mungkin saja terdapat obat mustika yang dapat membuat orang awet muda dan tetap sehat. Di sebelah belakang sana ada gudang senjata, di dalamnya tentu tersimpan pelbagai senjata mustika yang luar biasa dahsyatnya. Berhadapan dengan barang sebanyak ini siapa mengambil dulu belum tentu mendapat keuntungan apa-apa, sebaliknya mereka yang mengambil belakangan juga bukan berarti bakal rugi. Bagaimanapun juga setiap orang hanya terbatas boleh memilih satu jenis barang saja, aku anjurkan kepada kalian agar memilihnya secara perlahan-lahan. Tunggu sajalah sampai mereka yang punya barang terjerumus dalam istana ini mengambil kembali barangnya yang lainnya barulah mulai memilih benda mustika yang tersimpan dalam istana itu memang terlalu banyak jumlahnya, Siapapun tak berani punya pikiran untuk membegal atau merampok maka siapapun akan memilih bagian yang terbaik dan terlihai untuk diri sendiri tapi oleh karena jumlahnya terlalu banyak siapapun merasa sulit untuk menentukan pilihannya. Tiba-tiba terdengar pekun Gie berkata, ayah bolehkah aku memilih lebih dahulu tentu saja siapa berani menghalangi niat sahut pek Tian dengan angkuh. Pekun Gie tertawa manis, dengan lemah gemulai dia maju ke depan dan menghampiri rak-rak buku itu. Berbicara yang sesungguhnya Pekun Gie menang terhitung manusia yang paling berjasa dalam usaha pencarian harta karun kali ini, maka keputusan untuk mempersilahkan dia memilih lebih dahulu bukanlah suatu keputusan yang kelewat batas. Sebab itulah baik Kiu Im Kau Chu maupun Kiu Tok Siam Chi berlagak bodoh seolah-olah mereka tidak melihat akan kejadian itu. Xiao Tian dengan sinar matanya setajam semilu mulai menyapu sekejap ke arah rak-rak buku yang ada di hadapannya. Dia berharap bisa menemukan sejilid kitab pusaka yang luar biasa dan dapat digunakan untuk menandingi kelihayan kitab Kiam Keng yang berhasil dipelajari Hoat Tian Hong, kemudian memberi petunjuk kepada putrinya untuk mengambil apa mau dikata, jumlah kitab pusaka yang tersimpan dalam ruangan itu tak terhitung jumlahnya. Setiap jilid kitab yang ada di sana sudah cukup digunakan untuk merajai kolong langit. Untuk sesaat ya, jadi bingung tak tahu harus memilih yang mana. Sungguh gelisah dan cemas perasaan Pek Xiao Tian pada waktu itu terpaksa dengan ilmu menyampaikan suara ia memberi kisikan kepada putrinya agar mengulur waktu berlagaklah sedang memilih dengan perlahan-lahan, jangan keburu nafsu menjatuhkan pilihannya, bila aku sudah menemukan pilihannya, segera ku kirim kabar kepadamu untuk mengambilnya. Akan tetapi Pekun gie berlagak pura-pura tidak mendengar, mendadak ia mengambil sejilid kitab pusaka yang amat tebal sekali dari rak buku itu, kemudian dengan suara manja serunya, ayah, dalam perkumpulan Sien Pang kita sudah terdapat banyak sekali kitab pusaka ilmu silat, aku lihat kitab racun tek. Tuk Keng ini luar biasa sekali, bila kuambil rasanya tidak akan merugikan dirimu bukan mendengar perkataan itu, baik Hoa Tian Hang maupun Kiu Tok Sian dan murid-muridnya merasa terperanjat. Karena sudah diberi peringatan oleh Lan Hoa Sian Chu agar jangan bercakap-cakap dengan pepun giye, Hoa Hong tak berani melanggar pantangan tersebut, maka dia pun menengadah ke atas dan berseru dengan suara lantang, saudara-saudara semua mohon perhatian. Bila benda yang diambil ternyata punya pemiliknya. Lebih baik janganlah diambil toh isi ruangan ini banyak tak terhitung jumlahnya. Ada yang bisa membuat diri menjadi sakti dan luar biasa, ada pula yang bisa melatih diri sehingga tetap awet muda. Tiba-tiba Giok Teng Hujan mendehem berat dan menukas ucapan Hoat Hang yang belum selesai. Si anak muda itu segera tersadar kembali bahwa ia sudah salah berbicara Ia hanya berusaha mencegah Pekun Giyai untuk mengambil kitab pusaka Tokeng, Tapi hampir saja sudah membengkalaikan urusan dari Hu Jin. Pekun Giyai bukan seorang manusia bodoh Dengan cepat ia dapat menangkap maksud dari deheman itu Tiba-tiba ia berpaling ke arah ayahnya kemudian bertanya Ayah Kitab pusaka apakah yang bisa melatih diri menjadi cantik jelita dan tetap awet muda peksiautian berpikir sebentar lalu menjawab, Sudah lama aku dengar orang berkata bahwa kitab pusaka Tuoli Simkeng merupakan pelajaran simhoat tenaga dalam yang membuat seseorang gadis tetap awet muda, Katanya bila seseorang dapat melatih tenaga dalamnya hingga mencapai puncak kesempurnaan, Maka bukan saja paras mukanya akan bertambah cantik, bahkan akan tetap awet mada dan segar bugar ayah. Bagaimana kalau kuambil saja kitab pusaka pek token ini pek siau. Tian menghela nafas panjang, dalam hatinya ia berpikir, Aai budak ini memang keterlaluan dianggapnya perempuan-perempuan dan suku Yao itu bisa diganggu seenaknya berpikir demikian dia pun menjawab dengan lantang, Kelompok kita adalah kelompok yang mengkhususkan diri berlatih ilmu silat apabila ilmu yang kita pelajari sudah mencapai puncak kesempurnaan maka sekalipun orang memiliki racun yang lihai juga tak akan mampu mengapa-apakan kita buat apa kita mesti mencabut gigi taring orang lain. Pekun Gie memutar sepasang biji matanya, kemudian menyahut, baiklah, Aku rasa perkataan ayah sudah pasti tak bakalan salah maka ia mengembalikan kitab Perkotkan itu ke tempat semula. Lalu sambil berpaling kembali dia bertanya, ayah, kitab pusaka Tuoli Simkeng berada di mana baris ketiga dinding sebelah kiri, dihitung dari bawah maka berada pada rak nomor dua Pekun Giai lantas berjalan menuju ke tempat yang ditunjuk dan mengambil keluar kitab Tuoli Simkeng dari dalam rak tersebut menyaksikan perbuatan putrinya, Pek Xiao Tian jadi keheranan, dia lantas bertanya, "Anak Gie, engkau adalah seorang darah yang cantik jelita, di dunia dewasa ini sukar untuk mencari gadis yang lebih cantik daripada dirimu. Apa gunanya kau ambil kitab tersebut? Bukankah tindakanmu ini sama artinya dengan menyia-nyiakan hak pilihmu yang bagus ini?" Pekun Gie sama sekali tidak tergerak hatinya oleh perkataan tersebut. Ia menjawab dengan manja, kecantikan sama dengan ilmu silat, sekalipun orang sudah berilmu tinggi pasti menginginkan ilmu yang lebih tinggi, begitu pula dengan kecantikan, sekalipun orang sudah cantik toh masih ingin lebih cantik lagi habis berkata. Dengan wajah berseri dan penuh kegembiraan ia membawa kitab pusaka tu oli simkeng itu kembali ke tempat semula. Sungguh gelisah dan panik Hang menghadapi kejadian ini. Mukanya telah berubah jadi merah padam. Sepasak matanya merah berapi-api, ia pernah menyanggupi permintaan Giyok teng hujan untuk mencarikan ilmu yang dapat memulihkan kembali kecantikan wajahnya. Tapi sekarang, setelah janjinya itu akan dipenuhi, ternyata Pek akun kiai telah mendahului dirinya. Dengan begitu, bukankah ia jadi tak dapat memenuhi janjinya? Kendati pun begitu. Berhubung Pakun Gie juga seorang gadis dan pantaslah bagi seorang dara untuk mengambil kitab pusaka Tuoli Simteng, maka walaupun dalam hati merasa gelisah, ia tak mampu untuk menghalangi niatnya itu. Bagaimanapun juga Chin Wan Hang adalah seorang istri yang saleh, ia dapat merasakan kebingungan serta kepanikan suaminya. Selain itu, dia pun dapat meresapi betapa pentingnya kitab tersebut bagi Giok Teng Hujan maka dia pun tertawa. Adik Kun Gie katanya dengan lembut, hayo cepat kembalikan kitab Tim Keng itu pada tempatnya semula kenapa tanya Pak Kun Gie dengan wajah tercengang. Kembali Chin Wan Hang tertawa. Dengan wajahmu yang cantik jelita ini ku tanggung engkau masih bisa kawin dengan seorang pemuda tampan, Bila kecantikanmu bertambah lipat ganda, lagi pula mana ada lelaki tampan di kolong langit ini yang pantas untuk mendampingimu? Bukankah selama hidup jangan harap bisa kawin lagi perkun Gie bukanlah gadis yang bodoh? Sejak permulaan tadi ia sudah dapat meresapi betapa gusar dan paniknya Hoa Tian Hong, apalagi sekarang sesudah mendengar bahwa ucapan dari Chin Wan Hang itu mengandung arti lain. Ia tak berani bertindak gegabah lagi, terpaksa kitab pusaka Tioli Simken itu dikembalikan ke tempatnya semula. Setelah itu sambil tertawa cekikikan katanya, A-A-A-A-I, ini tidak cocok, itu tidak jadi, biarlah kupilih sembarangan saja." Habis berkata dia lantas membopong batu pipih terbuat dari batu kemala itu sambil tertawa cikikan kembali ke tempat semula. Tindakannya ini sama sekali di luar dugaan persiautian. Ia jadi tertegun dan tidak habis mengerti pikirnya, tolol amat budak ini, meskipun Lohu adalah seorang ketua dari suatu perkumpulan besar, tak akan berani kududuki kursi singgasana yang berukiran kata-kata maharaja dari dunia persilatan itu, apa gunanya kau ambil benda itu tentu saja ia tak akan tahu bahwa apa yang dipikirkan Perkunghi, bukanlah dirinya Gadis itu tak pernah melayangkan ingatannya untuk menukilkan kepentingan ayahnya. Semenjak ia melangkah masuk ke dalam ruangan tadi, sorot matanya sudah tertuju pada tempat duduk pipih Kumala itu. Pikirnya di hati. Kalau aku tidak menikah itu lain soal, andai kata menikah maka kursi kebesaran itu merupakan barang tanda metu yang terbaik dariku akan suruh dia mencicipi bagaimana rasanya menjadi maharaja dari dunia persilatan Otomatis aku pun akan menjadi nyonya maharaja alias ratonya Tentu nikmat rasanya apa yang dipikir gadis itu tentu tak terpikirkan oleh Hoa Tian Hong Pemuda itu hanya merasa bahwa dengan susah payah akhirnya toh persoalan yang maha sulit itu dapat juga teratasi olehnya, maka dia pun berpaling ke arah Kiu Im Kau Chu. Dari pihak Sin Kie Pang sudah ada satu wakil yang maju katanya, mengapa Kau Chu tidak maju juga untuk memilih satu macam benda sebagai tanda metode dari gerakan pencarian harta karun di bukit Kiu Chi San ini Kiu Im Kau Chu tertawa. Bukannya aku sengaja bicara sombong atau tinggi hati, terus terang ku katakan bahwa benda yang ada di sini tak sebuah pun yang menarik perhatianku. Hoatian Hang menghela napas panjang. Aai, kau cu bermata emas, tentu pilihannya juga merupakan benda-benda yang tak ternilai harganya. Aku sudah dapat memahami akan perasaan hatimu itu. Aai. Bila engkau ingin mendapatkan kitab pusaka yang jauh lebih hebat dari kitab Kiam Keng, aku rasa hal ini merupakan suatu pekerjaan yang amat sulit im kau cu tertawa. Mari kita masuk dulu ke dalam ruang obat-obatan, bila di sana pun tak berjodoh, anggap saja takdir memang menghendaki demikian katanya. Hoa Tian Hang pun tidak banyak bicara lagi, ia berpaling dan menyapu sekejap kawanan jago yang berada di hadapannya kemudian menegur, apakah masih ada para anghiong dari perkumpulan Kiu Im Kau yang ingin tampil ke depan untuk mengambil harta Giok Teng Hu Jin segera tampil ke muka, ujarnya dengan lantang, harap Ciam sekalian suka memberi maaf atas kelancangan Ku Ing Ing yang tak kenal adat, sebenarnya aku tak berani berhati tamak, tapi lantaran satu dan lain hal, Terpaksa aku harus mendahului kalian semua tanpa sungkan-sungkan lagi. Ia maju ke depan dan mengambil Kitab Pusaka Tu'oli Simkeng tersebut. Sebagian besar jago silat yang hadir di tempat itu mengetahui bahwa Giok Teng Hu Jin mempunyai hubungan yang luar biasa dengan Hoa Tian Hong. Karena itu, berada dalam keadaan dan saat seperti ini, Xiao Tian sendiri pun segan untuk banyak bicara tentu saja orang lain lebih-lebih tak berani banyak bicara. Apalagi kitab pusaka itu hanya berguna bagi kaum wanita. Setelah menyimpan kitab pusaka tersebut ke dalam sakunya, Giok Teng Hujen maju ke hadapan Kiu Im Kau Chu lalu jatuhkan diri berlutut katanya dengan lirih, sudah lama ingin mendapatkan pendidikan serta kasih sayang dari Kau Chu, untuk semua budi kebaikan itu, Selama ini terjadi suatu kericuhan yang bikin kita jadi sama-sama tak enak, namun ingin tak berani untuk mendendamnya Semoga dengan perpisahan ini kau Chu suka menunjukkan kebesaran jiwanya serta melupakan diriku unyuk selamanya hoatian hang ikut memberi hormat Katanya, kau Chu adalah seorang pemimpin dunia persilatan, tentunya tak akan mempersulit seorang gadis bukan? Lagi pula bila kau suka melepaskan pergi maka aku pun ikut merasa berhutang budi sinar metu kiu im kau cu yang setajam semilu berputar kian kemari menyapu wajah kedua orang itu, mendadak ia menengadah dan tertawa terbahak-bahak. ah 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 ha-ah-ah, ha -ha -ha, ha -ha -ha, pergilah. Semoga suatu ketika perkumpulan Kiu Im kau dapat menguasai kembali seluruh jagat, Waktu itu bila kau sudah sadar kembali, maka pulanglah ke pangkuan perkumpulanmu. Terima kasih atas kebenaran jiwa kau cu kata Giok Teng Hu Jin sambil bangkit berdiri kemudian dengan membawa Pui Che Giok berlalu dari tempat itu. Sepeninggal ruangan itu, Giok Teng Hu Jin sama sekali tidak memandang sekejap pun ke arah Hoa Tian Hong. Ia cuma memandang ke arah Chin Wan Hang saya tertawa, ini membuat pemuda tersebut jadi melongo tercengang dan merasa tidak habis mengerti. Dalam kasus peristiwa ini, Giok Teng Hu adalah seorang gadis yang memiliki kekuatan untuk mempersona hati kaum pria, sebaliknya Hoa Tian Hang adalah pemuda yang berilmu tinggi sekalipun Kiu Im Chu tidak ingin melepaskan perempuan itu dengan begitu saja. Toh akhirnya harus mengabulkannya juga, namun kegusaran yang berkobar dalam dadanya sukar dikendalikan lagi. Tiba-tiba ia berteriak keras, saudara sekalian, di hadapan macu kalian tersedia beratus-ratus jilid kitab pusaka ilmu silat yang dapat membuat tubuh kalian jadi kuat dan ilmu silat kalian jadi lihai. Mengapa kalian tetap berdiam diri saja? Hayo majulah dan rampaslah kitab-kitab itu Kiyu Tok Siamci mendengus dingin Tiba-tiba ia berseru Lan Hoa maju ke sana dan ambil kembali kitab pusaka Pektokeng milik kita semenjak tadi Lan Hoa Siancu sudah tak sabar menunggu Mendengar perintah itu dengan langkah lebar Dia lantas maju ke muka dan ambil kembali kitab Pektokeng milik perguruannya dari susunan rak buku itu Hoa Tianhang diam-diam merasa cemas Tatkala dilihatnya suasana yang semula aman, tenang dan damai. Itu mendadak terancam oleh ledakan amarah dan sifat tamak manusia, cepat ia menjura kepada Ye U Ming Tiam Chu Seraya berkata, di sebelah kiri sana terdapat kitab Hiat Imceng ciat, sesuai sekali dengan perguruan Kiu Im Kau kalian. Apa salahnya kalau Tiam Chu pergi mengambilnya sebagaimana telah diceritakan di atas? Ye Ming Tiam Chu dan Sumati yang Qin pernah melakukan pertempuran yang amat sengit bahan saling mempertaruhkan juara ganya masing masing masing-masing oleh karena usia mereka hampir sebaya dan ilmu silat pun seimbang sejak peristiwa tersebut. Entah apa sebabnya dalam benak Yeum Ming Tiang Chul selalu timbul bayangan tubuh dari Sumati Yang Ching. Kejadian tersebut merupakan rahasia pribadinya yang paling besar tak pernah ia bocorkan kepada siapapun juga hanya karena perasaan itu maka tanpa disadari timbullah pikiran dan ingatan untuk membantu pihak kaum pendekar. Sekarang ketika ia dengar seruan dari Hoa Tian Hong, setelah tertawa tanpa minta persetujuan dari kau cunya lagi ia maju ke muka dan mengambil kitab hiat im Cheng ciat yang dimaksudkan. Hoa Tian Hong berpaling pula kepada Pek Soh Die, kembali ia berseru. Cici, di barisan kedua rak paling bawah terdapat setengah jilid kitab Cie Ujib Ciat, kitab itu sepantasnya. Diberikan kepada To'ako, pergi dan tolong ambilkan baginya padahal yang sebenarnya sedari tadi Pek Soh dia sudah mendapat petunjuk dari ibunya untuk melaksanakan soal itu tapi oleh sebab belum mendapat giliran ia cuma panik dalam hati. Sekarang setelah dipanggil namanya sambil tersenyum di lantas tampil ke depan setelah mengambil kembali setengah jilid kitab ujit Cia tersebut, darah itu kembali ke samping Bong pei Waktu itu sebenarnya Pek Xiao Tian sedang mendongkol dan tak senang hati karena Hoa Tian Hang membaiki pihak Kiu Im Kau, akan tetapi setelah kejadian ini perasaan hatinya pun merasa reda lebih baik kan terdengar Hoa Tian Hang melanjutkan kembali seruannya, Huan Heng, kitab pusaka pohka kumboh berada di rak sebelah kanan dekat pintu, konsun Ciam Pual, pedang Ichi Tian berada di sudut ruangan dekat dinding kiri Ciam Pual. Tampaknya sebelum itu Hoa Tian Hang sudah menyelidiki baik-baik siapa saja ahli waris dari pemilik-pemilik kitab lama yang hadir dalam penggalian tersebut, maka sekarang dengan lancar dan hafalnya satu per satu ia sebutkan nama ke-31 orang itu untuk mengambil kembali barang-barang miliknya. Selang sesaat kemudian, semua orang yang merasa pernah kehilangan bukunya karena dicuri atau dirampas oleh Kiu Chi kini sudah mendapatkan kembali barang miliknya. Walau demikian, barang yang telah diterima oleh kawanan jago itu pun baru seperempat dari jumlah buku yang terdapat di dalam ruang agan itu. Sisanya tiga perempat masih tetap berada di tempat semula. Hoa Tian Hang lantas berpaling ke arah Tian Ik Chu dan Jin Hian, katanya, Aku rasa kalian pun boleh segera maju untuk mengambil kitab yang kalian senangi. Tunggu sebentar selapet Xiao Tian. Kontan saja Jin Hian melototkan sepasang matanya lebar-lebar, katanya dengan nada seram, HMM, jangan dianggap sudah tiba giliranmu untuk unjukkan kegagahan di sini. Pek Xiao Tian tertawa dingin, katanya, HMM. Bila aku orang sipek ingin ribut dengan kau pada saat ini, Aku pikir kau pasti tak akan puas, mau berlagak pun akan kutunggu sampai kau bangkit kembali ke dunia persilatan setelah berhenti sebentar sambungnya lebih jauh, mulai saat ini. Setiap benda setiap barang yang ada dalam ruangan ini harus dibagi menjadi lima bagian, dan barang-barang itu akan diterima oleh masing-masing kelompok yang kemudian dibagi secara rata di antara anggotanya. Hoa Tian Hong, Kiu Im Kau Chu, Jin Hian serta Tian Ik Chu saling berpandangan sekejap, mereka merasa bahwa care pembagian tersebut memang sangat adil, tidak akan menerbitkan pertentangan ataupun pertikaian, maka siapapun tak suka banyak bicara lagi. Tiba-tiba Kah Ohang Wee berkata sambil tertawa nyaring, Tian Bong, pekerjaan ini memang agak menyusahkan dirimu, tapi aku rasa sangat adil dan bijaksana, aturlah pembagian ini seadil-adilnya ampu turut perintah sahut hoatian hang sambil menjura. Dia lantas maju ke depan dan katanya dengan lantang, saudara-saudara sekalian, tentunya kalian tahu bukan bahwa aku masih punya janji dengan pihak sengsut pei. Maka aku minta... Seandainya di antara kalian ada yang mendapatkan barang milik mereka, harus segera ditukarkan kepada Kutian Hang mendadak dari luar pintu kembali terdengar seseorang memanggil. Hoa Tian menengadah, ia lihat cuim Im Tai Su dengan membawa seorang Hwasyo sedang berjalan masuk ke dalam ruangan itu. Ia pernah berjumpa dengan padri itu karena dia bukan lain adalah Hit Biao yang pernah ditemuinya di luar kota Lok yang ketika berunding dengan Wong San Sulo tempo hari. Terdengar cuim Im Ao berkata, It Biao tidak terhitung seorang manusia persilatan, dia hanya ingin mengembangkan ajaran Buddha di dunia ini. Oleh karena didengarnya bahwa dalam istana Kiyu tersimpan setumpuk kitab Buddha, sengaja ia datang kemari untuk mencari Dermat. Semoga saudara sekalian sedila kiranya memenuhi apa yang dia harapkan. Ucapan itu memang benar, banyak pelajaran kitab Buddha yang tersimpan di sini, It Biao Suhu. Silahkan masuk kata Hoa Tian Hong. Dengan kepala tertunduk, It Xiao masuk ke dalam ruangan mengikuti di belakang Cuim Taisu, kedua orang ini pun lantas berdiri di sisi pintu gerbang. Mendadak salah satu anggota Hang Imbewe berseru dengan suara dingin, "Hmm, Xiao ini tidak punya kepandaian apa-apa, tapi datang-datang lantas mencari untung, sialan!" Siapa yang kesudian memberi bagian kepadanya walaupun perkataan itu sangat lirih tapi cukup tajam dan pedas dalam pendengaran. Seketika itu juga paras muka Chu Im Tai Su berubah jadi merah padam seperti kepiting rebus, cepat-cepat katanya. Sebenarnya Lit Biao Su Heng juga ingin datang kemari untuk menyumbangkan tenaganya, tapi karena ia tak pandai silat maka perjalanannya dilakukan lambat sekali. Aaii, sayang aku sendiri pun tak pernah menyumbangkan. Tenagaku, kalau tidak niscaya bagianku akan kuserahkan, kepadanya aku akan menyumbangkan bagian untuk it Biao suhu cepat hoatian hang berseru dengan lantang, asalkan kalian mendapatkan kitab ajaran Buddha, silahkan diserahkan kepadaku untuk ditukar. Dengan kitab pusaka ilmu silat tidak menunggu tanggapan dari orang lain lagi, ia lantas maju ke depan dan mulai membagi kitab. Tangannya yang satu mengambil kitab dari deretan rak buku, sementara tangannya yang lain memindahkan kitab tersebut ke atas tanah dan dibagi rata jadi lima tumpuk. Semua kitab ajaran Buddha dan ajaran agama itu semuanya diambil atas nama pribadinya. Buku yang tersimpan dalam ruang batu itu memang banyak, tapi tak bisa menandingi kelincahan Hoatian Hong dalam setengah jam. Pembagian kitab silat telah selesai. Pada saat ini siapapun tidak sungkan-sungkan lagi, masing-masing pibak segera mengutus orang untuk maju dan membungkus kitab-kitab bagiannya dengan kain kemudian mengutus pula jago lihainya untuk membawa kitab itu serta menyusun pasukan penjaga untuk melindungi kitab-kitab tersebut. Haruslah diketahui, Walaupun kitab-kitab pusaka itu sama sekali tak dipandang sebelah mata pun oleh Hoa Tian Hong serta Kiu Im Kau Chu, akan tetapi di kolong langit. Dewasa itu tidak ada dua tiga orang yang memiliki ilmu silat selihai Hoa Tian Hong serta Kiu Im Kau Chu, maka bisa dibayangkan betapa penting dan berharganya kitab-kitab ilmu silat itu bagi mereka. Hoa Tian dengan membawa setumpuk kitab ajaran Buddha menghampiri di hadapan Nid Biao Hwe sambil mengangsurkan kitab tersebut, katanya dengan lembut. Toa Suhu, di sini terdapat 27 jilid kitab ajaran Buddha, mungkin semuanya terdiri dari 90 buku, harap kau terima dengan senang hati, aku rasa kalau toh kitab itu disimpan Kiyu Chi Sin di tempat ini, tentu tak ternilai harganya cepat It Biao Hwe merangkap tangannya memberi hormat. Semoga amal dan bakti Xiao Sichu dapat diberkahi dan dilindungi oleh Buddha Maha Pengasih. Sesudah terhenti sebentar, tambahnya lagi. Cukup dengan sejilid kitab Taipei Sim Hualoni nilainya sukar dilukiskan dengan kata-kata, amal bakti Xiao Sichu benar-benar mengharukan hatiku. Ia lantas meroyoh sakunya dan ambil keluar sebuah karung kain. Hoa Tian Hang pun masukkan setumpuk kitab tersebut ke dalam karung tadi, kemudian dengan membawa setumpuk buku ajaran-ajaran agama itu, ia menghampiri Khao Hang Wei. Melihat perbuatan si anak muda itu, Khao Hang Wei tertawa terbahak-bahak, katanya, Peji serta Soh Jie masih membutuhkan perawatanku. Aku sedang mempertimbangkan untuk melepaskan jubah pendeta ini, Baiklah ku terima dulu kitab ini dan dibicarakan lagi di kemudian hari Tio Sam Koh maju ke muka sambil membuka kantung kain yang dibawanya ia berseru, Hayolah, sekarang tiba giliranku untuk menerima bagian melihat itu Hoatian Tian Hang hanya bisa tertawa paksa, katanya, Popo, -po, banyak orang telah menolong serta membantu aku dalam mengerjakan penggalian ini, pepatah mengatakan, manusia mati lantaran harta, burung mati karena makanan, bagi orang yang belajar silat maka benda itulah yang paling mereka sukai. Tio sama segera melototkan sepasang matanya bulat-bulat, ia berkata dengan lantang. Sekalipun harus dibagi, akulah yang akan membagi kitab-kitab ini kepada mereka, selain harus ku perhatikan kerja mereka akan selidiki pula tabiat dan tindak tanduknya, Aku tak akan berikan kitab ini semaunya sendiri. Hoa Tianhang dibuat apa boleh buat, terpaksa semua kitab pusaka ilmu silat bagiannya dimasukkan ke dalam karung goni milik Tio Sempoh. Tio Cintang segera menunjukkan muka cemas dan gelisah, sikapnya sangat tidak tenang. Xin Wanhang yang melihat itu cepat berseru dengan suara keras. Tio Lo Chiam Pual, ilmu silatmu toh sudah mencapai puncak kesempurnaan? Sukar untuk mencari tandingan di dunia ini apa gunanya kau mengangkangi semua kitab pusaka itu, HMM. Aku tak pernah bertarung di atas panggung luwitai, siapa bilang ilmu silatku sudah tiada tandingannya lagi Tio Samkoh menjengik dengan dingin. Sebelum gadis itu memberi tanggapan lagi, Kiu Im kau Chu telah membuka pintu dari ruang obat-obatan, maka semua orang pun lantas mengikuti masuk ke dalam ruangan itu. Begitulah, selanjutnya semua orang membagi obat-obatan, membagi alat senjata, membagi barang antik, lukisan kenamaan dan akhirnya membagi intan permata serta mutu manikam, sampai senja hari kedua, pembagian tersebut baru selesai. Orang-orang dari pihak Hang Im dan Tong Tian Kau khawatir barang mustika mereka dibegal orang begitu pembagian harta telah selesai, cepat-cepat mereka kabur dari situ dan lenyap entah kemana. Menyusul kemudian orang-orang dari Kiuimkau berlalu dari sana Akhirnya pihak Sin Kie Pang baru menyusul Sebelum masuk ke dalam istana harta karun itu Baik kau Chu maupun Pek Xiao Tian mempunyai niat untuk merampok dan mengangkangi barang pusaka itu Tapi kemudian setelah dilihatnya bahwa di antara kitab pusaka itu tidak terdapat sejilid kitab pun yang bisa melatih ilmu silat mereka Sehingga dapat mengalahkan Hoa Tian Hong Diam-diam mereka merasa murung dan tak tenang hati. Apa mau dikata, harta karun yang berada dalam bukit Kiuchi san memang tak terhitung jumlahnya. Sebelum mereka berangkat pulang, mereka lihat bagian dari perkumpulannya begitu banyak dan berlimpah. Sedikit banyak rasa kecewa mereka pun sedikit terobati di mana kemudian perasaan hati mereka pun lebih terbuka. Pada akhirnya mereka sama sekali tidak punya ingatan untuk mengalahkan Hoa Tian Hang lagi. Setelah rombongan itu berangkat semua, Hoa Tian Hong serta Tio Sam Koh pun ikut bubaran. Tio Cheng Tang dengan mengandalkan hubungan famili serta selembar mulutnya yang pandai merayu, tak sampai satu hari ia telah berhasil menipu Tio Lotai ini jadi pusing tujuh keliling. Bukan saja akhirnya nenek itu tidak berhasil mendapatkan apa-apa, Kitab pusaka yang semula berada dalam karungnya pun habis dibagikan kepada kawan-kawan jagotak berkelompok yang telah membantu dalam usaha penggalian tersebut. Rombongan dari Hoatian Hang adalah rombongan terakhir yang meninggalkan tempat itu. Setiap orang pulang dengan tangan kosong, kecuali senjata masing-masing, boleh dibilang siapapun tidak membawa hasil apa-apa. Di tengah jalan Tio Sam Koh merasa mendongkol bercampur menyesal, akhirnya saking penasarannya ia mengisi karung goninya dengan batu-batu cadas yang amat besar, kemudian meneruskan perjalanan dengan memanggul batu-batu itu. Hoa Tian Hang hendak mewakili untuk menggotong karung tersebut, tapi sampai mati pun nenek itu tak sudi melepaskan panggulannya. Sepanjang jalan, tiba-tiba Chin -tiba Wan Hang mulai mengeluh, ia mengatakan terlalu sayang kalau batu pipih kumalah hijau itu didapatkan Pekun Gie. Sepantasnya kalau kursi kebesaran itu didapatkan oleh Hoat Tian Hong, sebab dialah yang memimpin operasi ini. Semua orang merasa keluhan tersebut ada benarnya juga. Mereka lantas mengusulkan untuk mengejar orang-orang dari Xin Kie Pang dan merampas kembali kursi kebesaran itu, tapi dicegah oleh Hoat Tian Hong. Menyesal kemudian Shin Wan Hang berkata lagi, bahwa kursi kebesaran tersebut kalau didapatkan dengan cara merampas pasti akan kehilangan nilainya, lebih baik lagi. Kalau orang lain yang mempersembahkan kursi kebesaran itu kepada mereka, maka para jago itu pun sibuk putar otak memeras pikiran untuk mencari akal serta memaksa orang Sin Kie Pang untuk menyerahkan kursi kebesaran itu secara sukarlah. Tatkala semua orang sudah bingung tujuh keliling dan tak menemukan jalan keluar, Sin Wan Hong yang cerdik segera mengusulkan kembali untuk meminang Kung Ye dan dijodohkan kepada Hoa Tian Hong, dengan perkawinan itu niscaya kursi kebesaran tersebut akan diboyong kembali ke pihak para pendekar kaum lurus. Biaunia Samsian menolak tegas-tegas usul tersebut, Kio Tok Sian pun menyatakan tidak setuju, tapi Chin Wan Hang sudah terlalu terpesona oleh kursi kebesaran itu, sepanjang jalan dia ribut terus, malahan setelah berpisah pun diangotot terus Ketika Hoa Tian Hang berangkat ke utara untuk menemui ibunya, Chin Wan Hang meninggalkan suaminya dan ikut gurunya pulang ke wilayah Biao Entah kemudian dengan care apa, akhirnya jalan yang buntu ini berhasil ditembusi olehnya Tahun berikutnya Bong Pei dan Pek Soh Gie secara resmi menikah, kemudian bulan 4 tanggal 16 berikutnya perkun Kun juga keluar rumah. Apa yang diduga semula memang tidak melesat, beserta kursi kebesarannya kemalah hijau itu ia diboyong kembali ke Sansi. Setelah menikah dengan Pepunggie, Huo Hang masih saja tak berani untuk menduduki kursi kebesaran itu walaupun akhirnya ia duduk juga di atas kursi kebesaran itu sejenak, itu pun karena Qin Wanhang dan Akungie yang menarik tangannya dan memaksa ia untuk menduduki tempat tersebut. Semua harta karun yang berada dalam istana Qiuchi Xiong telah diangkut hingga ludes yang tersisa, tinggal pintu dan ruang batu yang kosong melompong. Tak lama setelah Hoa Tian Hang sekalian berlalu dari sana, dari balik batu-batu cadas muncullah Kok Si Piao. Dengan langkah yang gontai, paras muka yang pucat, Kok Si Piao menerjang masuk ke ruang penyimpan kitab tapi ketika ditemuinya ruangan tersebut telah kosong melompong tak ada isinya ia jadi amat sedih. Sambil memukul dadanya sendiri menangislah pemuda itu sejadi-jadinya. Tiga hari tiga malam Kok Si Piau menangis trisak dengan sedihnya di tempat itu. Sungguh tak nyana justru karena isak tangisnya itulah dia malahan berhasil menemukan suatu penemuan yang sama sekali di luar dugaan. Sebagaimana telah diketahui, Kyu Chi Sin Kun adalah seorang manusia yang mempelajari kembali semua jurus silatnya, setiap hari ia melatih diri dan berhasil ia ciptakan serangkaian ilmu telapak dan serangkaian simhoat tenaga dalam yang maha dahsyat. Semua hasil penemuan itu ditambah pula pengetahuannya tentang pelbagai macam ilmu silat telah ia catat dalam sejilid kitab yang bernama Kitab Pusaka Kiu Chi Chin Keng. Kitab Kiu Chi Chin Keng itu disimpan dalam balik dinding ruang penyimpan kitab tersebut. Oleh karena terlalu banyak harta pusaka yang berada dalam istana tersebut, tak pernah terpikir oleh Hoa Tian Hang untuk melakukan pencarian jauh lebih ke dalam. Dan akhirnya kitab pusaka Kiyu Chi Chin yang maha sakti dan maha luar biasa itu berhasil didapatkan oleh Kok Si Piao. Akan tetapi, menanti Kok Si Piao telah berhasil menguasai isi pelajaran dari kitab Kiu Chi Chin Keng kemudian muncul kembali dalam dunia perselatan dengan gelar Kiu Chi Sin banyak tahun sudah lewat tanpa terasa. Pada waktu itu Putra Hoa Tian Hang yang dilahirkan perkun Gie telah seringkali melakukan keonaran dalam dunia perselatan. Sampai dimanakah kehebatan dari bocah itu? Sampai di mana tampannya anak itu dan betapa romantisnya putra Hoa Tian Hang dengan Pekun Gie ini sukar dilukiskan dengan kata-kata. Bila anda ingin mengetahui bagaimana kelihayan dan keromantisan sang bocah yang hebat itu, serta bagaimana caranya koksi Tiao yang muncul dengan Gelar Sin Kun melaksanakan pembalasan dendamnya. Silahkan membaca cerita silat lanjutan dari kisah ini dengan judulnya yang baru, "Rahasia Hiolu Kemala Tamatna Kelumlah". Kalian memang kurang bisa memahami betapa busuknya hati Tankwik, Siu, dan komplotannya, ujar Chu Tong. Sejak menjumpai bendungan air itu, Cileng Loto sudah menyadari bahwa ada orang sedang mempersiapkan siasat, bah menyapu enam pasukan berkuda." Sejak datang ke sini pada hakikatnya Teng Quick Siu telah mempunyai maksud jahat, tentu saja kalian semua tak akan mampu untuk menebak siasat busuknya yang amat dirahasiakannya itu setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan lagi, bagaimana nasib bangsa tua itu? Apakah sadah kalian usir untuk pulang ke akhirat apanya yang diusir pulang ke akhirat bangsa tua itu sudah dilepaskan hidup-hidup sahut Ciwi Sian dengan gusar? Mendengar perkataan itu, dewa yang suka pelancongan cutong segera tertawa terbahak-bahak ha-ah, ha-ah, ha-ah ha -ah, dilepaskan memang jauh lebih baik daripada dibunuh, anggap saja kita sudah membeli kura-kura busuk dari pasar, karena kura-kura itu cuma beraninya sembunyi melulu maka kita buang kembali ke lain toh tak ada rugi ya bukan? Baiklah tak usah kita bicara soal ini, Coba kau lihat seluruh bukit ini sudah dipenuhi oleh bapaknya, bajingan, anaknya bajingan, dan cucunya bajingan. Bagaimana caramu untuk menggali harta karun itu buru-buru? Hoatian Hang menjawab dengan wajah serius. Chiam Pual, dewasa ini kita harus membuang jauh-jauh semua kerugian kita di masa lampau. Pada saat inilah segenap kekuatan yang ada dalam dunia perselatan harus bersatu padu dan bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan maha besar ini. Kemarin malam Isana bin Yeu Tiau dari Kiu Chi Kiong sudah tergali keluar tapi kini penemuan tersebut telah tenggelam oleh air bah yang maha dahsyat. Bo Ampuh ada maksud untuk menunda pekerjaan ini dan berunding lebih dulu dengan pemimpin dari pelbagai pihak setelah itu, membendung kembali aliran air dan menghisap air bah yang menggenangi liang galian ini. Sebab, hanya dengan berbuat begitulah pekerjaan besar ini baru bisa dilanjutkan kembali. Tertegun dewa yang suka pelancongan cutong setelah mendengar perkataan itu. Lama sekali ia baru bisa berkata, "Apa jadi setelah lolos dari terkaman air bah?" kau masih punya keberanian untuk bekerja sama lagi dengan kawanan manusia telur busuk itu hoatian hang kualir perkataannya yang amat pedas dan tak sedap didengar ini akan menyinggung perasaan halus orang lain, buru-buru menjawab, Lu pual, sebusuk-busuknya seorang manusia, aku yakin dia masih mempunyai hati yang baik dan liang sim yang mulia, bila kita bersikap luhur dan percaya kepada orang lain, Lama kelamaan orang itu pun dapat menyelami pula perasaan tulus kita ia menunjuk ke arah bongpei. Lalu sambil sambil lanjutnya lebih jauh, sekarang to aku sudah menjadi menantu kesayangan dari sin kie tangchu. Itu berarti orang-orang. Seperkumpulan sudah merupakan saudara pula dengannya. Masa kita harus menganggap asing diri mereka pula dewa yang suka pelancongan cutong melototkan sepasang matanya bulat bulat. Mendadak ia berpaling ke arah Bong Pei. Rupanya orang tua ini ingin menyelami sikap pemuda itu. Buru-buru Bong Pei bungkukan badan memberi hormat. Katanya dengan suara lirih, Wan Hang mengatakan bahwa ini merupakan perintah dari Su Pei. Pei Ji tak berani membangkang perintah dari kau orang tua maka, maka Pei Ji telah. Aduh, bagus, bagus. Tata kesopanan pun rupanya sudah kau kuasahi. Nada perkataan pun lebih luas dan sedap didengar. Coba katakan, semuanya ini adalah hasil pelajaran dari pekloji ataukah ajaran dari Nona Soh Gie Binimu itu teriak cutol. Merah padam selembar wajah Bong Pei karena jengah, cepat-cepat dia memberi hormat lagi seraya menjawab, apabila Pei Ji mendapat sedikit kemajuan dalam segala bidang maka semuanya ini adalah hasil dari jasa supek sendiri sekali lagi dewa yang suka pelancongan cutong tertegun. Akhirnya ia merasa bahwa tidak pantas untuk bicara sembarangan lagi, sesudah termangu-mangu beberapa saat lamanya, dengan suara agak gemetar dia berkata lagi, baik engkau pun sudah pantas menjadi manusia, Pek Xiao Tian memang tidak melantur matanya, ia mau ikau sebagai menantunya ini menandakan kalau pandangan matanya memang cukup tajam. Aku menghormati keagungan Pek Hujin dan menganggap Nona Soh Gye adalah seorang darah yang saleh dan dapat merawat serta memperhatikan engkau. Sepanjang hidup, karena itu aku beranikan diri untuk memesan kepada Wan Hang untuk menjadi mak comblang dalam perkawinan ini, dan sekarang perkawinan sudah terlaksana maka semuanya tergantung pada dirimu sendiri. Kalau engkau tak dapat menjadi seorang enghiong hohan yang akan meneruskan warisan dari Pek Xiao Tian maka hal ini akan merupakan penyesalan bagi Pek Loji. Sebaliknya kalau engkau tak bisa menjadi seorang kuncu, Seorang lelaki sejati yang akan menyemarakan nama besar perguruanmu, maka inilah dosa serta kesalahan dari aku yang menjadi sepetmu. Aku dan gurumu sudah sahabat sehidup semati, maka sampai waktunya aku hanya bisa menggorok leher sendiri untuk menebus dosa pada gurumu sebaliknya hidup di antara manusia perselatan yang kasar dan tak beraturan tapi tak hilang sifat gagah dan jiwa pendekarnya, itulah perbuatan yang teramat sukar, semoga engkau dapat menguasainya air mata jatuh bercucuran membasahi wajah bong pei, dengan penuh rasa hormat dia memberi hormat kepada orang tua itu, katanya, apabila pei tak dapat memenuhi apa yang supek harapkan tak usah supek memberi teguran, peji dapat menyelesaikan kehidupanku sendiri untuk menebus dosa-dosaku kepada mendiang guruku dewa yang suka pelancongan cutong merasa terbaru sekali setelah mendengar perkataan itu sampai-sampai sekujur badannya ikut gemetar keras, katanya kemudian, bagus, bagus, bagus sekali, pulanglah dahulu. Demi engkau aku cutong rela untuk tundukan kepala kepada pek siautian, pulang dan berilah kabar lebih dulu kepadanya, Katakan sebentar lagi aku akan datang menyambanginya baik sahut Bong Pei dengan penuh perasaan hormat. Selesai menjura, ia mengundurkan diri dari ruangan itu dan berlalu dari sana. Pepatah kuno pernah mengatakan, jika seorang kuncu mempunyai kedudukan yang tinggi maka serta merta akan muncullah suatu kewibawaan yang besar pada dirinya. Ini berarti pula bila orang itu dahulunya hanya seorang manusia biasa saja, tapi ketika suatu ketika secara mendadak meningkat kedudukannya secara otomatis pula akan muncullah suatu kewibawaan pada dirinya yang mana membuat rekan-rekannya tak berani pandang remeh dirinya lagi begitulah keadaan dari Bang Pe saat ini setelah ia menjadi ya keluarga pet maka secara lapat-lapat ia pun sudah menjadi satu-satunya ahli waris yang akan memimpin perkumpulan Sien Kie Pang yang maha besar dan maha pengaruh ini Berhadapan muka dengan anak buah-anak buahnya yang rata-rata berilmu silat tinggi, tentu saja ia harus pandai membawa diri serta tahu kedudukan dan derajat sendiri pada waktu itu karena itu tanpa ditegur atau diberi peringatan oleh Pek, Xiaotin, dengan sendiri Bong Pei telah berubah jadi seorang manusia yang lain. Siapapun juga yang bertemu dengan Bong Pei, maka tanpa disadari semua orang akan merasa bahwa tindak tanduk maupun cara berbicara pemuda itu ternyata membawa suatu pengaruh besar yang membuat orang mau tak mau harus mematuhinya. Tentu saja bila keadaan pada saat ini dibandingkan dengan keadaannya di masa lampau, boleh dibilang perbedaannya ibarat langit dan bumi, jauh sekali bedanya. Suatu hari tatkala fajar baru saja menyingsing di ufuk sebelah timur, semua orang yang berada di Bukit Kuicisa telah berkumpul di atas sebuah puncak tebing yang amat tinggi berhadapan dengan sebuah selokan besar. Semua jago persilatan baik itu dari golongan hitam, dari golongan putih maupun dari empat samudra lima telagan semuanya telah berkumpul di tanah perbukitan tersebut. Sinar mati mereka yang setajam semilu bersama-sama tertuju pada sebuah liang besar yang menganga di bawah tebing tepat di seberangnya. Setiap orang dengan membawa perasaan gembira, perasaan tegang dan perasaan bercampur aduk yang sukar dilukiskan dengan kata-kata menantikan tibanya saat yang telah ditunggu-tunggu sekian lama. Tidak semua jago silat yang hadir di tempat itu datang dengan tujuan mencari harta. Ada yang datang ke sana oleh karena demi orang-orang dikasihi, karena ingin membantu orang yang dicintainya. Mereka rela menyumbang tenaga dan ikat menyingsingkan lengan baju serta bekerja keras. Kendati pun demikian, oleh karena mereka sudah menyumbangkan tenaga dan waktu yang cukup lama untuk menyukseskan gerakan pencarian harta karun ini. Maka menjelang detik-detik yang terakhir ini tak urung mereka ikut berdebar juga. Malahan ketegangan serta kegembiraan yang mencekam perasaan hati orang-orang ini tak kalah hebatnya dengan mereka yang maksud kedatangannya memang khusus untuk mencari harta karun. Liang penggalian yang tergenang air bah itu sudah dibikin kering setelah airnya dipompa keluar, sekarang kedalaman liang tersebut telah bertambah 20 kaki lagi. Atas hasil pemikiran dari Hang San Sulo, Tiang San Peo, Chiang Chu Hong, Pek Xiao Tian serta Kiu Im Kau Chu, akhirnya dugaan mereka dapat diseragamkan yakni letak tempat penyimpanan harta karun yang berada dalam istana Kiu Chi sebenarnya berada di dalam lambung bukit karang itu. Menurut hasil catatan peta yang tertera dalam halaman terakhir kitab Puas Katian letak tempat penyimpanan Harta Karun itu dikelilingi oleh pelbagai lereng dan jalan berliku-liku serta banyak cabangnya. Selain itu, pintu serta jalan tembusnya banyak, sukar dihitung jumlahnya. Tempat itu ibaratnya dikelilingi oleh barisan pembingung Sukma yang bisa membetot nyawa. Tapi apa kenyataannya? kendati pun mereka telah bersusah payah selama berbulan-bulan lamanya jangankan tempat penyimpanan harta karun itu pintu serta jalan tembus yang dimaksudkan pun tak kelihayan sebuah pun tanpa pintu tak mungkin orang bisa mencapai letak tempat penyimpanan harta karun itu dan percuma saja mereka berada di sekitar tanah perbukitan itu tanpa dapat mendekati tempat yang tertuju setelah mengalami patah semangat dan kemurungan selama berhari-hari lamanya, terakhir mereka putuskan untuk meledakan tanah perbukitan tersebut untuk mencari pintu masuknya. Setelah diambil keputusan yang bulat ini, maka oleh Tiang Sun Peol beserta Ciang Cugan, kedua orang itu mulai memenentukan letak daerah yang akan diledakan. Mula-mula mereka menggali dahulu sebuah tanah lorong yang menjorok masuk ke dalam perut bumi dari dasar liang penggalian itu. Setelah lorong itu dirasakan cukup dalam, maka bahan peledak pun ditutupi ke dalam lorong tersebut. Sumbunya diatur jauh di luar liang itu dan akan disulut oleh Hoa Tian Hong. Hari inilah yang telah ditetapkan oleh kawanan jago itu untuk meledakan tanah perbukitan itu. Selang sesaat kemudian, dari dasar liang penggalian yang sangat dalam itu berkumandang suara switan yang amat panjang dan nyaring, menyusul kemudian kabut yang berwarna hitam dan tebal menggulung keluar dari dasar liang itu. aam suatu ledakan dahsyat yang menggoncangkan seluruh permukaan bumi menggelegar di angkasa, pasir, debu dan batu berterbangan di angkasa. Nihal Sianju paling tak dapat menahan diri, Begitu melihat kabut tebal muncul dari dasar lembah, ia segera goyangkan tangannya berulang kali sambil berteriak-teriak keras, Xiao cepat lari. Xiao cepat lari gadis-gadis suku Biao adalah gadis yang tak kenal apa arti malu, seorang mulai berteriak maka rekan-rekan yang lain pun ikut berteriak-teriak keras. Mendingan kalau gadis-gadis suku Biao ini tidak berteriak, Begitu mereka berteriak sering tak memancing pula kekhawatiran dari kawanan jago lainnya Perlu diketahui, selama ini Hoa Tian Hang telah menunjukkan tekadnya yang besar untuk menemukan harta karun itu Kesediaannya untuk berkorban demi kepentingan Orang banyak ini telah menimbulkan rasa kagum dan haru di hati setiap jago Tanpa sadar perasaan tersebut tertanam pula di hati mereka dalam-dalam Siapapun tak mengharapkan terjadinya sesuatu atas diri si anak muda itu pada detik-detik yang terakhir ini. Dalam waktu singkat, teriakan-teriakan keras dan jeritan-jeritan peringatan berkumandang dari mulut setiap umat jago yang hadir di seputar tanah perbukitan itu, suaranya cukup keras dan menggema di seluruh angkasa. Padahal setiap orang tahu bahwa Hoa Tian Hang berilmu tinggi, dengan kecepatan gerakan tubuhnya tak mungkin ia bakal terpengaruh oleh gelombang ledakan yang keras itu. Namun, kendati begitu, toh mereka berseru agar pemuda itu lebih cepat lagi menyingkir dari sana. Hal ini bisa menunjukkan betapa hormat dan kasih sayangnya kawanan jago tersebut pada pemuda itu. Andai kata kejadian ini tidak berlangsung dalam keadaan begini, melainkan berhadapan muka secara satu, dan satu mungkin saja di antara mereka ada yang tak bisa melupakan dendam lama, serta menghilangkan rasa dengki, benci, serta dendamnya. Tapi sekarang mereka dalam keadaan bersama-sama, dengan sendirinya suasana pun jauh berbeda. Dalam pada itu, Hoa Atian Hang setelah memegang sumbu bahan peledak itu dengan kecepatan penuh ia lantas melayang keluar dari lorong bawah tanah dan kabar menuju ke tebing sebelah depan. Waktu itu ia mendengar bahan peledak dalam lambung bukit sudah mulai meledak, kemudian terdengar teriakan. Teriakan keras, berkumandang diri atas puncak, ia tercekat dan kebingungan, pemuda itu tak tahu apa yang terjadi di atas puncak bukit itu. Maka pemuda itu semakin tancap gas dengan kecepatan yang lebih luar biasa, ia menerjang naik ke atas puncak tersebut. Terdengarlah ledakan keras yang memekikan telinga menggelegar di angkasa menyusul kawanan jago yang berada di atas puncak tersebut sama-sama berseru kaget dan menghela napas panjang. Tampaklah bukit karang yang telah didiami oleh kawanan jago itu banyak hari, kini sudah meledak dan retak-retak pada bagian pinggangnya, malahan puncak bukit itu sudah ambruk longsor ke bawah. Dalam waktu singkat terjadilah gempa bumi yang sangat keras di atas tanah bukit tadi semua tanah yang dipinjak kawanan jago itu mulai bergoncang keras, pepohonan dan batu kurang bergetar keras sekali, lama, lama sekali goncangan itu bergetar tiada hentinya. Semakin banyak tanah dan batu karang yang longsor dan bertaburan ke dalam jurang, pekohonan serta bangunan darurat yang dipakai oleh kawanan jago selama ini bertumbangan, keadaan betul-betul mengerikan sekali. Mendadak dari antara celah-celah tanah bukit yang merekah dan longsor itu munculap sebuah air terjun yang sangat besar dan deras, dengan disertai suara gemuruh yang sangat keras, gulungan air bah itu meluncur datang dengan cepatnya, dalam waktu singkat air terjun tersebut telah berada di hadapan muka mereka. Dewa yang suka pelancongan cutong sangat terkejut segera serunya dengan keras celaka jangan-jangan kok si piau bajingan cilik itu bermain gila lagi dengan kita ciang cugan setera menggeleng. Tak mungkin bajingan cilik itu berani main gila lagi. Aku rasa kejadian tersebut mungkin terjadi lantaran kerak bumi bergoncang keras yang mengakibatkan bendungan tersebut menjadi retak karena air bah pun mengalir kembali melalui saluran yang telah ada seperti sedia kala setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan kembali. Oleh sebab kerak bumi mengalami menyusutan setelah terjadinya ledakan di tanah perbukitan seberang sana, Tanah pada sekitar lambung bukit itu mengalami retakan-retakan yang hebat. Aai, sebelumnya aku tak pernah menghitung sampai ke situ. Kalau tidak pasti akan kukurangi kekuatan bahan peledak yang kita tanam di sana, saudara Chiang. Akibat dari ledakan yang kelewat takaran ini, mungkinkah bisa mengakibatkan hancurnya tempat penyimpanan harta karun itu? Tanya Tian Ik secara tiba-tiba. Ciang Chu termenung dan berpikir sebentar, kemudian sabutnya, pertanyaanmu itu sulit bagiku untuk menjawabnya pada saat ini. Aaiiiii, seandainya harta karun itu mengalami kerusakan hebat, semuanya itu adalah dosa dari aku Ciang Chu Mungkin aku akan merasa menyesal untuk selamanya Ciang Lo Ciang Pual. Apa gunanya kau mengucapkan kata-kata seperti itu? Tegur Hoat Tian Hang mendadak. Sepandai. Pandainya tupai melompat akhirnya akan jatuh juga, secerdik-cerdiknya seseorang dalam suatu bidang, kegagalan bukanlah suatu kejadian yang aneh, lagi pula masalah ini menyangkut tentang mengerutnya kerak bumi yang berada di dalam tanah dan tak bisa dilihat manusia, siapa yang dapat menduganya sampai ke situ? Kalau toh harta karun tersebut akhirnya musnah kita hanya bisa mengatakan bahwa takdir memang menghendaki demikian sementara pembicaraan masih berlangsung, aliran air tersebut telah memancar lewat dengan cepatnya, liang besar itu untuk kedua kalinya tergenang kembali oleh air bah. Dalam pada itu, retakan-retakan pada dinding tebing masih berlangsung terus tiada hentinya, Batu-batu cadas yang besar dan berukuran raksasa menggelinding jatuh ke bawah dan lenyap di balik genangan air yang menutupi seluruh liang penggalian tersebut. Kurang lebih setengah jam kemudian, ledakan dan retakan-retakan dari tebing bukit seberang sana perlahan-lahan mulai mereda kembali, namun peredaran darah di tubuh kawanan jago itu malahan terasa berputar makin cepat, jantung mereka serasa berdebar keras. Tiba-tiba Tian Ik Chu berseru dengan suara lantang, "Ho A Kongchu, aku rasa keadaan pada saat ini sudah mulai menjadi tenang kembali. Bagaimana kalau kita bersama-sama menengok keadaan di bekas tanah ledakan tersebut? Baik, mari kita maju bersama-sama ke situ. Tapi sebelumnya, aku harap saudara sekalian suka mencamkan beberapa patah kataku." Ketahuilah, peti mati lebarnya cuma enam depa, dan benda sekecil itu tak akan makan tempat selebar satu kaki selama manusia masih hidup di dunia ini. Maka, semuanya takdirlah yang menentukan: ada manusia yang bernasib baik, ada pula manusia yang bernasib jelek. Tentunya, kalian mengetahui bukan tentang cerita seyang yang kehilangan kudanya. Siapa tahu, kalau kudanya yang hilang justru mendatangkan rezeki padanya. Kemudian sayang mendapat kudanya kembali, tapi siapa yang mengira kalau ditemukannya kembali kuda tersebut justru merupakan bencana baginya saudara-saudara sekalian. Andai kata dalam bukit sebelah sana benar-benar terdapat harta karunnya maka kalian boleh mengambilnya, sebab itulah hasil dari jerih payah saudara sendiri, itulah buah yang harus kalian terima setelah memeras keringat dan tenaga. Kita semua tak ada yang menjadi pemimpin rombongan Tak ada seorang pula yang berhak untuk menentukan pilihan bagian saudara sekalian. Lagi pula, berbicara tentang nilai dari harta pusaka itu, setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Setiap orang mungkin saja bisa mengalami sengketa karena pilihan yang sama. Oleh karena itu, untuk mengatasi segala hal yang tak diinginkan pada hari ini, aku mohon kepada saudara sekalian untuk bertindak menuruti suara hati masing-masing. Ambillah benda yang sudah menjadi hak bagi kalian dan bagi mereka yang telah mendapat bagian menyingkirlah dengan segera, dan bagilah sisa bagi orang yang lain. Aku harap janganlah disebabkan karena harta yang tak ada harganya ini, sehingga menimbulkan bibit bencana dan harus diakhiri dengan pertumpahan darah yang tak berguna. Aku rasa saudara-saudara sekalian tentunya bisa menangkap serta memahami apa yang kumaksudkan dan apa yang kukatakan barusan Bukan ketika Hoatian Tian Hang menyelesaikan kata-katanya dengan suara keras tapi tegas KHO Hang Bwe menambahkan pula apa yang barusan Hoa Kong Cu ucapkan semuanya Merupakan kata-kata mutiara yang besar dan dalam sekali artinya Semoga kalian dapat mencamkan kata-kata tersebut kemudian meresapi serta melaksanakannya secara baik-baik dalam menghadapi segala persoalan lebih baik berpikirlah tiga kali sebelum akhirnya mengambil keputusan. Ia berpaling lantas membentak lagi, saudara-saudara dari perkumpulan Sien Kie Pang harap dengarkan baik-baik kata-kataku ini, Bila kami punya rezeki dan keuntungan maka semua anggota perkumpulan dari atas sampai tingkat paling bawah akan mendapat bagian bersama-sama meresapi keuntungan tersebut. Pangcu sekeluarga tidak akan memeras dan melupakan kesolidaritasan saudara-saudara sekalian. Kendati pun demikian aku minta kalian jangan melupakan peraturan perkumpulan. Siapapun asal dia anggota perkumpulan Sien Kie Pang, sebelum mendapat perintah dari Pangcu dilarang untuk maju ke depan, barang siapa berani menentang peraturan ini maka akan dijatuhi hukuman setimpal dengan peraturan yang telah tercantum. Aku minta peringatan ini suka diindahkan oleh saudara-saudara sekalian, sehingga dapat dihindari segala hal yang tidak diinginkan. Begitu selesai mendengar perintah itu, para anggota perkumpulan Sien Kie Pang serentak menyahut, Suaranya keras dan serentak ibarat guntur yang menggelegar di udara. Tian Ik Chu pun ikut berbicara dengan suara lantang, Hoa Kong Chu, kami pun hanya ingin cepat-cepat melihat harta karun itu tapi jangan kau artikan ingin cepat-cepat mendapatkan bagian dari harta karun tersebut. Bila mana ada orang ingin menggunakan kesempatan ini untuk menguntungkan dan memperkaya diri sendiri, cukup Hoa Kong Chu memberi komando, Serentak kami akan sekuat tenaga melawan manusia-manusia rakus itu, walau kepala bakal kutung, darah bakal mengalir, kami semua tidak akan merasa gentar atau mundur. Akan ku ingat selalu perkataan dari Toti yang ujar Hoat Tian Hang dengan wajah bersungguh-sungguh. Ia lantas berpaling ke arah Kiu Im Kau Chu, setelah memberi hormat ujarnya kembali, Kau Chu, Tiampu dan Parang Hiong semua mari kita berangkat untuk menengok keadaan di sana Kiu Im Kau cu tertawa terbahak-bahak Ha-ah-ah, ha Saudara-saudara -ha -ha, ha -ha, ha -ha, ha -ha, sekalian, silahkan berangkat katanya pula Padahal semenjak tadi semua orang sudah terburu nafsu ingin menuju ke tempat penyimpanan harta itu Setelah dipersilahkan maka siapapan tidak ingin banyak berbicara lagi maka ketika berangkat menuju ke muka sekalipun tidak diatur, secara otomatis kawanan jago itu membentuk barisan sendiri secara teratur dan rapi. Tampaklah Hoa Tian Hang berjalan di paling depan dengan Pek Xiao Tian, Kiu Im kan Jia Hian serta Tian Ik Chu mendampingi di sisinya, di belakang kelima orang itu menyusul pula para jago lainnya yang menyusun diri jadi lima orang tiap baris, memandang jauh sebelakang sana. Barisan itu sangat teratur, dan siapapun tiada bermaksud untuk saling mendahului ataupun saling berdesakan. Pada aliran selokan yang muncul setelah terjadi tempa bumi itu penuh berserakan, batu-batu cadas yang mencapai beberapa kaki diameternya. Dengan melewati batu-batu cadas tersebut, Hoatian Hang berlima memimpin kawanan jago lainnya mendaki bukit batu karang itu dan menuju ke puncak. Bukit yang sudah terbelah oleh ledakan bahan peledak serta goncangan gempa bumi itu oh 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 90 setibanya di atas puncak bukit yang terbelah itu Hoatian Hang tak dapat menahan pergolakan emosinya lagi Timpaklah sekujur tubuhnya gemetar keras Helaan nafas panjang segera berkumandang saling menyusul dari mulut kawanan jago tersebut Pemandangan yang terbentang di depan mata pada saat ini adalah suatu pemandangan yang aneh serta menakjubkan. Puncak bukit yang sudah terbelah oleh ledakan bahan peledak serta goncangan gempa bumi itu sekarang telah berubah jadi sebidang tanah datar yang luasnya mencapai 300 kaki persegi. Di atas dataran itu penuh dengan jalan-jalan lorong yang berlikaliku dan tak terhitung jumlahnya. Luas lorong yang seolah-olah dipapas dengan pisau itu cuma beberapa kaki, tapi rata teratur dan rapi, panjangnya mencapai 10 li atau lebih. Meskipun panjang lorong mencapai 10 li lebih, namun berlikaliku kian kemari tak menentu, besar kecilnya pun berbeda satu dengan lainnya, Berderet-deret bangunan batu seperti sarang, tawon berserakan di sana sini. Hanya saja, pada waktu itu hampir separuh bagian bangunan ruang batu serta lorong rahasia itu terbentang di luaran, sedang sisanya yang separuh masih terbenam dalam lambung bukit dan tertindih oleh bukit karang yang tinggi dan padat. Beberapa orang di antara mereka yang merasa berilmu tinggi lantas melompat masuk ke dalam lorong rahasia yang terbelah. Jadi, dua itu. Mereka mencoba untuk mendekati pusat bangunan tersebut dengan melalui lorong-lorong yang terbentang lebar itu. Apa yang terjadi? Kendati pun beberapa orang jago itu telah berusaha untuk berputar ke sana kemari dengan mengikuti barisan kuah ataupun barisan Goheng yang mereka kuasai, jangankan mendekati puing bangunan yang dimaksudkan untuk mendekati pun ternyata tak mampu. Lama Lama sekali, akhirnya Pek Siau Tiang menuding ke arah tebing sebelah depan sana lalu berkata, daripada saudara semua membuang waktu dan tenaga dengan percuma, bagaimana kalau kita jangan melalui jalan lorong yang membingungkan itu asal melewati jalanan bekas sawah yang ada di sebelah sana, kemudian meloncat ke pusat bangunan, Toh dengan gampang sekali kita bisa masuk ke dalam ruang batu itu oleh karena tak seorang pun yang memberikan tanggapan atau usul lain, maka kawanan jago itu pun meninggalkan jalan lorong yang membingungkan dan menelusuri jalan perbukitan yang tinggi rendah tak menentu di samping lorong-lorong tadi, dengan sangat gampang semua orang dapat mencapai pusat ruang batu di tengah, tengah kurungan lorong rahasia tersebut. Setelah tiba di dekat bangunan tadi, Sebagaimana tadinya maka kawanan jago itu pun mengatur diri lima orang satu barisan untuk meneruskan perjalanannya ke depan. Semua orang tahu setelah tempat penyimpanan harta karun itu dilindungi oleh lorong-lorong rahasia yang amat memingungkan pikiran serta susah untuk dilewati itu, sebenarnya tanpa dipasangi alat jebakan di sekitar ruang. Penyimpanan pun tak mengapa, sebab tidak gampang orang bisa mencapai ke tempat itu. Berdasarkan analisa inilah, maka setelah rombongan tiba di luar ruang batu itu, semua orang tidak khawatir akan tersesat atau terjebak lagi oleh alat-alat rahasia yang mengerikan. Dengan mengatur diri menjadi barisan, mereka lanjutkan perjalanan ke dalam ruangan. Perlu diketahui, pada saat ini rombongan kawanan jago itu berada di bukit karang yang letaknya jauh lebih tinggi daripada bangunan istana itu sendiri ditambah pula separuh bagian bangunan tersebut sudah longsor oleh gempa sehingga boleh dibilang semua bangunan istana Kiyuchikyo seolah-olah terkupas separuh maka siapapun dapat melihat jelas keadaan di dalam istana tersebut dengan amat jelas tanpa menemui banyak kesulitan mereka telah berhasil mencapai depan pintu sebuah ruang batu dan memasuki ruangan tersebut ruangan itu panjang sekali dan terbuat dari batu-batu cadas yang sangat kuat Kurang lebih beberapa kaki kemudian sampailah mereka di depan sebuah pintu lagi Pintu batu itu tertutup rapat, Kiu Im Kau lantas maju ke depan dan mendorong pintu tadi ke belakang Keraak pintu batu itu ternyata tak terkunci, sewaktu didorong lantas terbuka lebar, cahaya hijau yang menyilaukan matu seketika itu juga memancar keluar dari balik ruangan Apa isi ruangan ini? Sinar mati semua orang tanpa terasa tertuju ke dalam ruangan itu. Luas sekali ruang batu di sana, isinya adalah benda-benda terbuat dari batu kemala yang bertumpuk-tumpuk segudang penuh. Terbesar benda kemala itu besarnya seperti pembaringan yang panjangnya delapan dipas sedang terkecil sebesar biji kelereng untuk perhiasan. Selain itu terdapat pula botol porselen, kaleng porselen, golok kemala, pedang kumala dan semua benda-benda lain yang terbuat dari kumala bertumpuk di sana semua. Suatu pemandangan yang indah, menawan dan mempersonakan hati, namun cukup membuat nafsu rakus, nafsu tamak pada manusia bermunculan di atas wajah masing-masing. Setelah memandang sekejap benda-benda kumala itu, mendadak Kiu Im Kau Chu berpaling lalu membentak keras, Sebelum mendapat perintah dariku, siapapun dilarang untuk menyentuh benda-benda yang ada di sini," sehabis berkata ia melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke ruang yang lebih dalam. Benda-benda kemala yang berhasil dikumpulkan Qiuchi Sin kun di dalam ruangan itu memang tak terhitung jumlahnya. Barang siapa berhasil memiliki benda-benda tersebut, tak ragu lagi niscaya akan menjadi seorang manusia yang kaya raya. Terlihatlah beberapa orang kawanan jago silat itu sudah mulai tak kuasa menahan diri, wajah mereka berubah hebat dan jantungnya serasa berdebar keras Tiba-tiba cuim tai semaju beberapa langkah ke depan lalu serunya dengan lantang, Tian Hong, aku rasa cukup bagiku untuk melihat sampai di ruang ini saja Selesai berkata, ia lantas putar badan dan berlalu dari ruangan penyimpanan benda-benda kemala ini Ciu Tian Hao tertawa dia ikut berkata, Haaah, haaah, haaah ha -ha, ha -ha, aku juga khawatir tak dapat menguasai perasaan hati sendiri setelah melihat begitu banyak barang bagus, lebih baik tugaskan saja kami untuk berjaga-jaga di sebelah atas sana sekalian menjadi pengawal bagi kamu semua betul, cepat sumati yang cing menambahkan, sekalipun Max melihat seolah tidak memandang, Hati berpikir seolah tidak merasakan namun yang terbaik adalah sama sekali tidak melihat dan sama sekali tidak merasakan. Aku juga mundur saja dari tempat ini. Selesai berkata, tanpa banyak berbicara lagi, ketiga orang itu lantas mengundurkan diri dari dalam ruangan. Sepeninggalnya ketiga orang jago itu yakni Cuim Taisu, Ciutian Tian Hao serta Sumati Yang Ching, Rombongan melanjutkan kembali perjalanannya menembusi ruangan-ruangan batu berikutnya. Setelah melewati gudang penyimpan barang-barang kemala, kawanan jago itu memasuki gudang tempat penyimpanan barang-barang antik. Kemudian setelah keluar dari gudang penyimpanan barang-barang antik, mereka memasuki sebuah ruangan yang menyimpan pelbagai macam lukisan serta tulisan orang kenamaan. Rata-rata tulisan maupun lukisan yang tersimpan dalam ruangan itu merupakan hasil karya dari orang-orang kenamaan banyak pula yang usianya sudah tua sekali. Tentu saja, barang-barang seperti ini tak ternilai harganya. Ruangan berikutnya adalah sebuah ruangan luas tempat penyimpanan pelbagai macam alat musik. Banyak alat musik yang ada di situ merupakan bentuk-bentuk yang aneh serta jarang sekali dijumpai di dunia luaran. Ada pula alat musik yang sudah langka di dunia, dari seruling sampai hiem, dan tambur tersimpan semua di tempat itu. Malahan, ada pula alat-alat musik yang terbuat dari emas murni. Ruang selanjutnya adalah ruang batu, tempat penyimpanan intan permata, serta mutu manikam yang tak ternilai harganya. Bukan saja jumlahnya bertumpuk-tumpuk segudang penuh, bahkan intan permata yang tersimpan di sana rata-rata besar dan bercahaya tajam, paling kecil sebesar buah kelengkeng dan paling besar sebongkah batu, bisa dibayangkan sampai di manakah nilai seri barang-barang itu. Rata-rata kawanan jago yang menyaksikan intan permata tersebut sama menjulurkan lidahnya, belum pernah mereka jumpai benda-benda mustika sebesar itu, Tak heran kalau banyak di antara mereka yang mulai goyah imannya. Sementara itu, rombongan jago sudah memasuki ruang batu separuh yang terakhir. Ruangan itu sudah tertutup oleh lapisan batu pada langit-langitnya karena letaknya sudah menjorok jauh dalam lambung bukit. Sekalipun gelap suasananya, itu buka berarti sama sekali gelap gulita, sehingga melihat kelima jari sendiri pun tak dapat. Mutiara-mutiara besar yang memancarkan sinar gemerlapan tercecer di antara dinding ruangan dan merupakan alat penerangan yang sangat bagus. Setelah berjalan sekian lama, tiba-tiba di hadapan mereka muncul sebuah ruangan batu, pintu gerbangnya satu kali lipat lebih besar dari pintu-pintu ruangan lainnya. Sebuah papan nama yang terbuat dari batu kemala tergantung di atas pintu gerbang tersebut dan berukirkan tiga huruf besar terbuat dari emas. Ciang Cai atau ruang penyimpan kitab kontan saja kawanan jago itu merasakan hatinya tercekat dan jantung serasa berdebar keras. Kiu Im kau cu dan Pek Xiao Tian serentak maju bersama ke muka, masing-masing melancarkan sebuah pukulan untuk mendorong pintu gerbang itu. Pekun Gie maupun anak murid dari Kyuim Chu selama ini selalu membuntuti di belakang beberapa orang pemimpin itu. Begitu pintu batu terbuka, serentak mereka sama-sama melongok ke dalam. Masih mendingan kalau tidak melihat. Begitu mereka mengintip ke dalam seketika itu juga beberapa orang itu menjerit keras saking kagetnya dengan rasa kaget dan gugup serentak mereka mengundurkan diri ke belakang. Ruangan penyimpan kitab itu luasnya enam kaki persegi, di samping kiri dan kanannya masing-masing terdapat sebuah pintu gerbang. Di atas pintu gerbang yang di sebelah kiri tergantung sebuah papan nama bertulisian, wansi atau ruang obat. Sedangkan di atas pintu sebelah kanan tergantung sebuah papan nama tertuliskan dua huruf besar, bugu atau gudang silat. Kalau di ruang sebelah kiri yang menurut catatan papan nama itu merupakan ruangan penyimpan obat terdapat, kukusan-kukusan besar dan kukusan-kukusan kecil, maka di balik ruangan yang bertuliskan "gudang silat" itu terdapatlah rak-rak buku yang bersusun-susun dengan banyaknya. Sekilas pandangan saja, semua orang akan melihat dan mengetahui bahwa dalam rak-rak buku itulah tersimpan kitab-kitab pusaka ilmu silat yang diincar serta diidamkan oleh setiap umat persilatan. Ruangan itu tidak kosong tapi ada penghuninya, sebuah tempat duduk yang bulat datar terbuat dari batu kemalah hijau terletak di tengah ruangan itu, di atas tempat duduk bersilah seorang kakek berambut perak sepanjang bahu dan berjenggot panjang sedada. Kakek itu memakai jubah panjang berwarna merah darah, sepasang telapak tangannya berhenti di tengah udara dengan posisi jurus Ah ahut liu atau memisahkan bunga mengeburkan pohon liu, matanya terbelalak besar dan senyum manis menghiasi bibirnya, orang itu persis seperti manusia hidup lainnya. Di sekitar tempat itu penuh berkerumun manusia-manusia dengan pelbagai dandanan yang aneh, ada yang sedang menjutos. Ada yang sedang melepaskan pukulan, ada yang bersikap hendak menubruk, ada pula sedang melompat mundur ke belakang. Rupanya orang-orang itu sedang mengerubuti kakek baju merah yang duduk bersila di tengah ruangan itu. Di atas tanah tampak terkapar pula beberapa orang. Tampaknya orang-orang itu menggeletak karena dilukai oleh kakek tersebut. Setelah memandang sekejap pemandangan di sekitar tempat itu, yang lojin lantas menuding ke arah kakek. Berbaju merah darah itu kemudian katanya dengan lantang, orang inilah yang bernama Kiu Chi sedang sisanya adalah anak murid orang itu kecuali Chou Tian Hua, 35 orang muridnya semua berkumpul di sini. Kiu Im Kau Chu mengerutkan dahinya rapat-rapat kemudian berkata, kalau dilihat dari keadaan di sini, Tampaknya dalam istana Chi sudah terjadi pemberontakan secara besar-besaran, kawanan anak muridnya telah bersatu padu untuk menghadapi gurunya serta berusaha untuk melenyapkannya dari muka bumi. Pek Tian mendengus dingin, katanya pula, baik gurunya maupun muridnya semua bukan orang baik-baik, rasanya kita tak perlu untuk memikirkan tentang diri mereka lagi. Lebih baik dari masing-masing pihak mengeluarkan dua orang wakil untuk menggotong pergi mayat-mayat dari mereka ini, bukankah urusan pun akan menjadi presiden sendirinya pertama-tama orang-orang dari Sien Kie Pang memberikan reaksinya lebih dulu, muncullah dua orang untuk menggotong pergi mayat yang bergelimpangan di sana, menyusul kemudian dari empat penjuru bermunculan dua orang wakil untuk menyingkirkan semua mayat di sana. Kelompok mayat-mayat yang berserakan di sana itu sudah mati seratus tahun lebih, sekalipun tampaknya masih utuh seperti sedia kala, akan tetapi begitu diangkat maka mayat itu lantas hancur menjadi abu dan tulang belulang mereka lantas berserakan di atas tanah. Namun kawanan jago yang bertugas mengangkuti mayat itu tidak ambil pusing apakah kotor atau tidak, dalam keadaan seperti ini mereka hanya ingin cepat-cepat mendapat bagian dari harta karun itu, maka ada yang lantas melepaskan jubahnya untuk mengangkuti abu dan tulang belulang itu, ada pula yang menyapu dengan ujung bajunya lantas diangkut begitu saja dengan tangan. Di antara sekian banyak jago yang bekerja terdapat pula Tio Centeng, ia mendapat tugas untuk mengangkut mayat dari Sin Kun. Siapa tahu tatkala jari tangannya menyentuh tubuh Kiu Chi Kun, mendadak ia melompat mundur sejauh lima depa sembari berteriak keras, aduh ma apa yang terjadi? Hoa Tian Hang segera menegur dengan perasaan terperanjat. Sekujur badan Tio Cheng Teng gemetar keras seperti orang ketakutan sambil menuding ke arah mayat Kiu Chi Kun dengan jari tangan yang gemetar ia berbisik, ii, itu, tubuhnya masih hangatmu, Mungkin dia dia masih hidup. Suaranya terbata-bata dan nadanya kurang jelas. Hoa Tian Hang berkerut kening ia berpaling kepada Hoa Yin yang berada di belakangnya, lalu memerintahkan, "Coba engkau pergilah ke sana dan periksalah apa yang sebenarnya telah terjadi." Hoa Yin mengiyakan dan lantas maju ke depan, Sekali cengkeram dia sudah mengangkat mayat Kiu Chi Sin Kun dari tempat duduknya kemudian sambil meraba tempat duduk bulat pipih yang terbuat dari batu kemala hijau itu, katanya, A.A.A.I. Siapa bilang dia belum mati? Rupanya tempat duduknya ini terbuat dari batu kemala hangat yang telah berusia 10 laksa tahun, oleh karena hawa hangat yang terpancar keluar. Dari tempat duduk ini maka mayat Kiu Chi Singkun selama ini tidak sampai mengalami kerusakan atau pembusukan Hoatian Hangalihkan sinar matanya ke arah tempat duduk bulat pipih yang terbuat dari batu kemala hijau itu, terbaca olehnya empat huruf besar terukir di atas tempat duduk tersebut. Buling Ling Chun atau Maharaja dari dunia persilatan. Tanpa terasa dia pun berpikir di hati, Orang ini memang sungguh jumawa dan berlagak sombong. Aaai akhirnya toh dia tewas dalam keadaan begini tak ada harganya. Inilah yang dinamakan mencari penyakit buat diri sendiri. Berpikir sampai di situ tak kuasa lagi dia menarik napas panjang-panjang. Setelah berusaha dan bekerja keras, sebentar kemudian semua mayat yang berada dalam ruangan itu sudah disingkirkan. Kawanan jago yang berbondong masuk ke ruangan ini pun segera memenuhi setiap sudut ruangan yang ada di sana. Luas ruangan batu itu kurang lebih enam kaki, tapi untuk menghindari segala kemungkinan yang tidak diinginkan, beberapa orang pemimpin persilatan itu tak mau memasuki ruangan itu terlalu dalam, maka orang-orang yang sempat ikut masuk ke dalam ruangan itu pun cuma sebagian kecil belaka. Sisanya yang berjumlah ratusan orang hanya bisa saling berhimpit dan berdesakan di luar ruangan, ada yang berdiri pada tumit, ada yang menjulurkan lehernya, ada pula yang mementangkan matanya lebar-lebar untuk mengawasi keadaan dalam ruangan itu. Semua sinar mata dan perhatian kawanan jago itu sudah tertuju pada kurungan-kurungan yang berisi obat mujarab serta rak-rak buku yang berisikan kitab-kitab pusaka ilmu silat. Mereka dapat melihat jelas bahwa kitab-kitab pusaka itu diatur dengan sangat rapi. Setiap ujung kitab terdapat selembar kain kecil yang bertuliskan nama diri kitab itu, karenanya tanpa harus menarik keluar kitab itu. Orang akan tahu buku apakah yang tersimpan di sana, hanya sayangnya tulisan di atas lembaran kain itu kecil sekali, dan lagi pula banyak sekali jumlahnya kecuali beberapa orang jago silat yang memiliki keprajaman mata luar biasa, boleh dibilang yang lain tak mampu melihat apa-apa kecuali pandangan yang muram. Tiba-tiba Tio Senko ambil keluar sebuah karung goni yang amat besar, sambil merentangkan tersebut lebar-lebar ia berteriak dengan suara lantang, "Hei, ada yang mau turun tangan tidak?" Kalau semua orang segan untuk mengambil kitab-kitab itu, aku si nenek tua segera akan mengambilkan semua hobiannya. Hang sangat terperanjat setelah mendengar perkataan ITN, dengan cemas ia berkata, nenek, engkau jangan bergurau. Apa gunanya kita miliki kitab-kitab pusaka ilmu silat itu kalau engkau tidak mau? Apa salahnya kalau aku mau? Toh aku bisa menghadiahkan kembali kitab-kitab itu untuk orang lain sahut Tio dengan kasar. Tanpa sungkan-sungkan lagi, selesai berbicara dia lantas merentangkan karung nya lebar-lebar kemudian melangkah maju ke depan menghampiri rak-rak kitab itu. Hoa Tian jadi serba salah dibuatnya, ia cuma bisa merintis sambil mengeling dengan penuh kecemasan kepada istrinya. Sin Wan Hang tentu saja mengetahui apa maksud dari suaminya itu Cepat dia memburu maju ke depan Sambil menyeret tangan Tio Sam Koh katanya seraya tertawa Sam Popo kita kan sudah berjanji bahwa kedatangan kita kemari hanya untuk jalan-jalan saja Kenapa kau angkuti semua kitab-kitab pusaka ilmu silat itu sekalipun kedatanganku ke sini hanya untuk jalan-jalan belaka Masakah aku tak boleh mengambil kitab itu? toh orang lain tidak mau, apa salahnya kalau aku si nenek mengambilnya Tian hang semakin gelisah lagi setelah mendengar perkataan itu, cepat ia berseru lantang, semua kitab pusaka ilmu silat telah berada di depan mata, barang siapa punya minat untuk mendapatkan kitab tersebut, silahkan maju untuk mengambilnya sendiri, tapi setiap orang terbatas hanya boleh mengambil sejilid saja, Benda-benda yang ada pemiliknya lebih baik jangan diambil, ambil saja kitab yang tak punya tuan. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar, tiba-tiba terdengar seseorang berseru lantang, dalam usaha pencarian harta karun, Jisyocha dari perkumpulan Sien Kie. Pang yang paling berjasa sepantasnya kalau Ji kami mendapat penghormatan untuk memilih pertama kali tentu saja Ho Tian Hang tahu bahwa orang yang berbicara itu adalah anak buah dari perkumpulan Xin Kie Pang, meskipun ia tahu bahwa alasannya memang tepat, namun pada hakikatnya ia tak ingin membiarkan Perkun Gie memilih nomor satu, hanya saja ia merasa tak enak untuk menolaknya secara terang-terangan, maka setelah termenung sebentar dia pun berkata, "Saudara-saudara sekalian, di sebelah kiri sana terdapat kamar obat mujarab di dalamnya mungkin saja terdapat obat mustika yang dapat membuat orang awet muda dan tetap sehat, di sebelah belakang sana ada gudang senjata, di dalamnya tentu tersimpan pelbagai senjata mustika yang luar biasa dahsyatnya." Berhadapan dengan barang sebanyak ini, siapa mengambil dulu belum tentu mendapat keuntungan apa-apa. Sebaliknya, mereka yang mengambil belakangan juga bukan berarti bakal rugi. Bagaimanapun juga, setiap orang hanya terbatas boleh memilih satu jenis barang saja. Aku anjurkan kepada kalian agar memilihnya secara perlahan-lahan. Tunggu sajalah sampai mereka yang punya barang terjerumus dalam istana ini mengambil kembali barangnya, yang lainnya barulah mulai memilih benda mustika yang tersimpan dalam istana itu. Memang terlalu banyak jumlahnya. Siapapun tak berani punya pikiran untuk membengal atau merampok maka siapapun akan memilih bagian yang terbaik dan terlihai untuk diri sendiri tapi oleh karena jumlahnya terlalu banyak siapapun merasa sulit untuk menentukan pilihannya. Tiba-tiba terdengar Pekun Gie berkata, ayah bolehkah aku memilih lebih dahulu tentu saja siapa berani menghalangi niatmu sahut Pek Xiao Tian dengan angkuh. Pekun Gie tertawa manis, dengan lemah gemulai dia maju ke depan dan menghampiri rak-rak buku itu. Berbicara yang sesungguhnya perkun Gie menang terhitung manusia yang paling berjasa dalam usaha pencarian harta karun kali ini, maka keputusan untuk mempersilahkan. Dia memilih lebih dahulu bukanlah suatu keputusan yang kelewat batas. Sebab itulah baik Kiu Im Kau Chu maupun Kiu Tok Sian Chi berlagak bodoh seolah-olah mereka tidak melihat akan kejadian itu. Pek Xiao Tian dengan sinar matanya setajam semilu mulai menyapu sekejap ke arah rak-rak buku yang ada di hadapannya. Dia berharap bisa menemukan sejilid kitab pusaka yang luar biasa dan dapat digunakan untuk menandingi kelihayan kitab Kiam Keng yang berhasil dipelajari Hoa Tian Hong, kemudian memberi petunjuk kepada putrinya untuk mengambil. Apa mau dikata, jumlah kitab pusaka yang tersimpan dalam ruangan itu tak terhitung jumlahnya, setiap jilid kitab yang ada di sana sudah cukup digunakan untuk merajai kolong langit. Untuk sesaat ya, jadi bingung tak tahu harus memilih yang mana. Sungguh gelisah dan cemas perasaan Pek Xiao Tian pada waktu itu terpaksa dengan ilmu menyampaikan suara ia memberi kisikan kepada putrinya agar mengulur waktu. Berlagaklah sedang memilih dengan perlahan-lahan. Jangan keburu nafsu menjatuhkan pilihannya. Bila aku sudah menemukan pilihannya, segera ku kirim kabar kepadamu untuk mengambilnya. Akan tetapi Pekun Giai berlagak pura-pura tidak mendengar. Mendadak ia mengambil sejilid kitab pusaka yang amat tebal sekali dari rak buku itu, kemudian dengan suara manja serunya, ayah. Dalam perkumpulan Shin Kie Pang kita sudah terdapat banyak sekali kitab pusaka ilmu silat, aku lihat kitab racun tek, token ini luar biasa sekali, Bila kuambil rasanya tidak akan merugikan dirimu bukan? Mendengar perkataan itu, baik Hoa Tianhang Hang maupun Kiu Tok dan murid-muridnya merasa terperanjat Karena sudah diberi peringatan oleh Lan Hoa Sian agar jangan bercakap-cakap dengan pepun gie Hoa Tian Hang tak berani melanggar pantangan tersebut Maka dia pun menengadah ke atas dan berseru dengan suara lantang Saudara-saudara semua mohon perhatian Bila benda yang diambil ternyata punya pemiliknya, lebih baik janganlah diambil toh isi ruangan ini. Banyak tak terhitung jumlahnya, ada yang bisa membuat diri menjadi sakti dan luar biasa, ada pula yang bisa melatih diri sehingga tetap awet muda. Tiba-tiba, Giok Teng Hujen mendengar berat dan menukas ucapan Huatian Hang yang belum selesai. Si anak muda itu segera tersadar kembali bahwa ia sudah salah berbicara ia hanya berusaha mencegah Pekun Gie untuk mengambil kitab pusaka Pe Tokeng tapi hampir saja sudah membengkalaikan urusan dari Giyok Teng Hujin. Pekun Gie bukan seorang manusia bodoh, dengan cepat ia dapat menangkap maksud dari deheman itu, tiba-tiba ia berpaling ke arah ayahnya kemudian bertanya, Ayah, Kitab pusaka apakah yang bisa melatih diri menjadi cantik, jelita dan tetap awet muda? Pet Siautian berpikir sebentar lalu menjawab, "Sudah lama aku dengar orang berkata bahwa Kitab Pusaka Tuoli Simkeng merupakan pelajaran Simhoat Tenaga Dalam yang membuat seseorang gadis tetap awet muda. Katanya bila seseorang dapat melatih tenaga dalamnya hingga mencapai puncak kesempurnaan, maka bukan saja paras mukanya akan bertambah cantik bahkan akan tetap awet mada dan segar bugar. Ayah, bagaimana kalau kuambil saja kitab pusaka petokeng ini? Siaw Tian mengelana pas panjang. Dalam hatinya ia berpikir, Aai i, budak ini memang keterlaluan. Dianggapnya perempuan-perempuan dan suku Giao itu bisa diganggu. Anaknya berpikir demikian dia pun menjawab dengan lantang. Kelompok kita adalah kelompok yang mengkhususkan diri berlatih ilmu silat. Apabila ilmu yang kita pelajari sudah mencapai puncak kesempurnaan, maka sekalipun orang memiliki racun yang lihai, juga tak akan mampu mengapa-apakan kita buat apa, kita mesti mencabut gigi taring orang lain. perkungie memutar sepasang biji matanya, kemudian menyahut, "Baiklah." Aku rasa perkataan ayah sudah pasti tak bakalan salah maka ia mengembalikan kitab Keng itu ke tempat semula. Lalu sambil berpaling kembali dia bertanya, ayah, kitab pusakatu oli sim keng berada di mana baris ketiga dinding sebelah kiri, dihitung dari bawah maka berada pada rak nomor dua perkun. Dia lantas berjalan menuju ke tempat yang ditunjuk dan mengambil keluar kitab tu oli sim keng dari dalam rak tersebut. Menyaksikan perbuatan putrinya, Xiao Tian jadi keheranan. Dia lantas bertanya, anak Gui, engkau adalah seorang darah yang cantik jelita. Di dunia dewasa ini sekarang untuk mencari gadis yang lebih cantik daripada dirimu, apa gunanya? Kau ambil kitab tersebut. Bukankah tindakanmu ini sama artinya dengan menyia-nyiakan hak pilihmu yang bagus ini? Perkun sama sekali tidak tergerak hatinya oleh perkataan tersebut. Ia menjawab dengan manja, "Kecantikan sama dengan ilmu silat. Sekalipun orang sudah berilmu tinggi, pasti menginginkan ilmu yang lebih tinggi. Begitu pula dengan kecantikan, sekalipun orang sudah cantik, toh masih ingin lebih cantik lagi." Habis berkata dengan wajah berseri dan penuh kegembiraan, ia membawa Kitab Pusaka Oli Simkeng itu kembali ke tempat semula. Sungguh gelisah dan panik, Hoatian Hang menghadapi kejadian ini mukanya telah berubah jadi merah padam, sepas saat matanya merah berapi-api, ia pernah menyanggupi permintaan Giyok Teng Hujan untuk mencarikan ilmu yang dapat memulihkan kembali kecantikan wajahnya tapi sekarang setelah janjinya itu akan dipenuhi ternyata Pek Kun Gye telah mendahului dirinya, dengan begitu bukankah ia jadi tak dapat memenuhi janjinya? Kendati pun begitu, Berhubung Perkun Gye juga seorang gadis dan pantaslah bagi seorang dara untuk mengambil kitab pusaka Oli simkeng, maka walaupun dalam hati merasa gelisah, ia tak mampu untuk menghalangi niatnya itu. Bagaimanapun juga Chin Wan Hang adalah seorang istri yang saleh, ia dapat merasakan kebingungan serta kepanikan suaminya. Selain itu, dia pun dapat meresapi betapa pentingnya kitab tersebut bagi Giok Teng Hujan maka dia pun tertawa. Adik Kun katanya dengan lembut, hayo cepat kembalikan kitab Tim Keng itu pada tempatnya semula. Kenapa tanya Pak Kun dengan wajah tercengang? Kembali Chin Wan Hang tertawa. Dengan wajahmu yang cantik jelita ini ku tanggung engkau masih bisa kawin dengan seorang pemuda tampan, Bila kecantikanmu bertambah lipat ganda, lagi pula mana adalah laki tampan di kolong langit ini yang pantas untuk mendampingimu? Bukankah selama hidup jangan harap bisa kawin lagi perkun gile? Bukanlah gadis yang bodoh. Sejak permulaan tadi ia sudah dapat meresapi betapa gusar dan paniknya Hoat Tian Hong, apalagi sekarang sesudah mendengar bahwa ucapan dari Chin Wan Hang itu mengandung arti lain. Ia tak berani bertindak gegabah lagi, terpaksa kitab pusaka Tioli Simkeng itu dikembalikan ke tempatnya semula. Setelah itu sambil tertawa cekikikan katanya, Aaai, ini tidak cocok itu tidak jadi biarlah kupilih sembarangan saja habis berkata dia lantas membopong batu pipih terbuat dari batu kemala itu sambil tertawa cekikikan kembali ke tempat semula. Tindakannya ini sama sekali di luar dugaan Pak Xiao Tian, ia jadi tertegun dan tidak habis mengerti pikirnya. Tolol amat budak ini, meskipun lohu adalah seorang ketua dari suatu perkumpulan besar, tak akan berani kududuki kursi singgasana yang berukiran. Kata kata Maharaja dari dunia perselatan itu. Apa gunanya kau ambil benda itu? Tentu saja ia tak akan tahu bahwa apa yang dipikirkan Perkun gie bukanlah dirinya. Gadis itu tak pernah melayangkan ingatannya untuk menukilkan kepentingan ayahnya semenjak ia melangkah masuk ke dalam ruangan tadi. Sorot matanya sudah tertuju pada tempat duduk pipih Kumala itu, pikirnya di hati. Kalau aku tidak menikah itu lain soal. Andai kata menikah maka kursi kebesaran itu merupakan barang tanda metu yang terbaik dariku akan ku suruh dia mencicipi bagaimana rasanya menjadi maharaja dari dunia persilatan. Otomatis aku pun akan menjadi nyonya maharaja alias ratonya. Tentu nikmat rasanya apa yang dipikir gadis itu tentu tak terpikirkan oleh Hoatian Hong. Pemuda itu hanya merasa bahwa dengan susah payah akhirnya toh persoalan yang maha sulit itu dapat juga teratasi olehnya, maka dia pun berpaling ke arah Kiu Im Kau Chu. Dari pihak Sin Kie Pang sudah ada satu wakil yang maju katanya, mengapa Kau Chu tidak maju juga untuk memilih satu macam benda sebagai tanda metode dari gerakan pencarian harta karun di Bukit Kiu Chi San ini Kiu Im Kau Chu tertawa. Bukannya aku sengaja bicara sombong atau tinggi hati, terus terang ku katakan bahwa benda yang ada di sini tak sebuah pun yang menarik perhatianku. hoatian hang menghela napas panjang. Aai, kau cu bermata emas, tentu pilihannya juga merupakan benda-benda yang tak ternilai harganya. Aku sudah dapat memahami akan perasaan hatimu itu. Aai Bila engkau ingin mendapatkan kitab pusaka yang jauh lebih hebat dari kitab Kiam Keng, aku rasa hal ini merupakan suatu pekerjaan yang amat sulit. Kiu Im Kau Chu tertawa. Mari kita masuk dulu ke dalam ruang obat-obatan, bila di sana pun tak berjodoh, anggap saja takdir memang menghendaki demikian katanya. Hoa Tian Hang pun tidak banyak bicara lagi, ia berpaling dan menyapu sekejap kawanan jago yang berada di hadapannya, Kemudian menegur, "Apakah masih ada para Anghiong dari perkumpulan Qim Kau yang ingin tampil ke depan untuk mengambil harta giok Teng Hu Jin segera tampil ke muka?" ujarnya dengan lantang, "Harap Ciampu sekalian suka memberi maaf atas Ku Ing-ing yang tak kenal adat. Sebenarnya aku tak berani berhati tamak, tapi lantaran satu dan lain hal" Terpaksa aku harus mendahului kalian semua tanpa sungkan-sungkan lagi. Ia maju ke depan dan mengambil Kitab Pusaka Tu'oli Simkeng tersebut. Sebagian besar jago silat yang hadir di tempat itu mengetahui bahwa Giok Teng Jin mempunyai hubungan yang luar biasa dengan Ho'at Tian Hong. Karena itu, berada dalam keadaan dan saat seperti ini. Pek Tian sendiri pun segan untuk banyak bicara. Tentu saja orang lain lebih lebih tak berani banyak bicara, apalagi kitab pusaka itu hanya berguna bagi kaum wanita. Setelah menyimpan kitab pusaka tersebut ke dalam sakunya, Giok Teng Hujen maju ke hadapan Kiu Im Kau Chu lalu jatuhkan diri berlutut katanya dengan lirih, sudah lama ingin mendapatkan pendidikan serta kasih sayang dari kaucu untuk semua Budi kebaikan itu selama ini terjadi suatu kericuhan yang bikin kita jadi sama-sama tak enak namun ingin tak berani untuk mendendamnya semoga dengan perpisahan ini kaucu suka menunjukkan kebesaran jiwanya serta melupakan Deriku unuk selamanya hoatian hang ikut memberi hormat katanya Kau adalah seorang pemimpin dunia persilatan, tentunya tak akan mempersulit seorang gadis bukan? Lagi pula bila kau suka melepaskan pergi maka aku pun ikut merasa berhutang budi sinar metuk Kiu Im Kau yang setajam semilu berputar kian kemari menyapu wajah kedua orang itu, mendadak ia menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Ha-ah-ah, 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 pergilah, Semoga suatu ketika perkumpulan Qiu kau dapat menguasai kembali seluruh jagat. Waktu itu bila kau sudah sadar kembali, maka pulanglah ke pangkuan perkumpulanmu. Terima kasih atas kebearan jiwa kau, Chu giok Teng Hu Jin sambil bangkit berdiri, kemudian dengan membawa pui ce giok berlalu dari tempat itu. Sepeninggal ruangan itu, Giok Teng Hu Jin sama sekali tidak memandang sekejap pun ke arah Hoa Tian Hong. Ia cuma memandang ke arah Chin Wan Hang seraya tertawa. Ini membuat pemuda tersebut jadi melongo tercengang dan merasa tidak habis mengerti. Dalam kasus peristiwa ini, Giok Teng Hu Jin adalah seorang gadis yang memiliki kekuatan untuk mempersona hati kaum pria. Sebaliknya Ho Hang adalah pemuda yang berilmu tinggi sekalipun Kiu Im Kau Chu tidak ingin melepaskan perempuan itu dengan begitu saja, toh akhirnya harus mengabulkannya juga, namun kegusaran yang berkobar dalam dadanya sukar dikendalikan lagi. Tiba-tiba ia berteriak keras, saudara sekalian, di hadapan Matthew, kalian tersedia beratus-ratus jilid Kitab Pusaka Ilmu Silat yang dapat membuat tubuh kalian jadi kuat dan ilmu silat kalian jadi lihai. Mengapa kalian tetap berdiam diri saja? Hayo majulah dan rampaslah kitab-kitab itu. Kyuuktoq siam cim mendengus dingin, tiba-tiba ia berseru. Lan Hoa maju ke sana dan ambil kembali kitab pusaka pek tokeng milik kita semenjak tadi Lan Hoa Sian Chu sudah tak sabar menunggu, mendengar perintah itu dengan langkah lebar dia lantas maju ke muka dan ambil kembali kitab pek tokeng milik perguruannya dari susunan rak buku itu. Hoa Tian Hang diam-diam merasa cemas, tak kalah dilihatnya suasana yang semula aman, tenang dan damai itu mendadak terancam oleh ledakan amarah dan sifat tamak manusia, cepat ia menjura kepada Ye Ming Tiam Seraya berkata, di sebelah kiri sana terdapat kitab Hiat Im Cheng Chiat, sesuai sekali dengan perguruan Kiu Im Kau Kalian. Apa salahnya kalau Tiang Chu pergi mengambilnya sebagaimana telah diceritakan di atas? Yeo Ming Tiam Chu dan Sumati Yang Ching pernah melakukan pertempuran yang amat sengit bahan saling mempertaruhkan jiwa raganya masing-masing oleh karena usia mereka hampir sebaya dan ilmu silat pun seimbang sejak peristiwa tersebut entah apa sebabnya dalam benak Yeo Ming Tiam Chu selalu timbul bayangan tubuh dari Sumati Yang Ching kejadian tersebut merupakan rahasia pribadinya yang paling besar tak pernah ia bocorkan kepada siapapun juga hanya karena perasaan itu maka tanpa disadari, timbullah pikiran dan ingatan untuk membantu pihak kaum pendekar. Sekarang ketika ia dengar seruan dari Tian Hong, setelah tertawa tanpa minta persetujuan dari kaucunya lagi, ia maju ke muka dan mengambil kitab Hiat Imceng Ciat yang dimaksudkan. Tian Hong berpaling pula kepada Pek Soh Gie, Kembali ia berseru, Cici. Di barisan kedua rak paling bawah terdapat setengah jilid kitab Ciyaujit Ciat. Kitab itu sepantasnya diberikan kepada To'ako. Pergi dan tolong ambilkan baginya padahal yang sebenarnya sedari tadi pek. Soh Gye sudah mendapat petunjuk dari ibunya untuk melaksanakan soal itu tapi oleh sebab belum mendapat giliran ia cuma panik dalam hati. Sekarang setelah dipanggil namanya... Sambil tersenyum dia lantas tampil ke depan setelah mengambil kembali setengah jilid kitab Cia Ujit Cia tersebut, darah itu kembali ke samping Bong Pei. Waktu itu sebenarnya Pek Xiao Tian sedang mendongkol dan tak senang hati karena Hoa Tian Hang membaiki pihak Qiu Im akan tetapi setelah kejadian ini perasaan hatinya pun merasa reda lebih baikkan terdengar Hoa Tian Hang melanjutkan kembali seruannya, Huan Heng, Kitab Pusaka Pohka Kumboh berada di rak sebelah kanan dekat pintu, Konsun Ciam Pual, Pedang Ichi berada di sudut ruangan dekat dinding kiri Ciampual Pual. Tampaknya sebelum itu Hoa Tian Hang sudah menyelidiki baik-baik siapa saja ahli waris dari pemilik-pemilik kitab lama. Yang hadir dalam penggalian tersebut, maka sekarang dengan lancar dan hafalnya satu per satu ia sebutkan nama ke-31 orang itu untuk mengambil kembali barang-barang miliknya. Selang sesaat kemudian, semua orang yang merasa pernah kehilangan bukunya karena dicuri atau dirampas oleh Kiuchi Shinkun kini sudah mendapatkan kembali barang miliknya. Walau demikian, Barang yang telah diterima oleh kawanan jago itu pun baru seperempat dari jumlah buku yang terdapat di dalam ruang agan itu. Sisanya tiga perempat masih tetap berada di tempat semula. Hoa Tian Hang lantas berpaling ke arah Tian Ik Chu dan Jin Hian, katanya, aku rasa kalian pun boleh segera maju untuk mengambil kitab yang kalian senangi tunggu sebentar selapet Xiao Tian. Kontan saja Jin Hian melototkan sepasang matanya lebar-lebar, katanya dengan nada seram, HMM, jangan dianggap sudah tiba giliranmu untuk unjukkan kegagahan di sini. Pek, Xiao Tian tertawa dingin, katanya, HMMM, Bila aku orang si ingin ribut dengan kau pada saat ini, aku pikir kau pasti tak akan puas. Mau berlagak pun akan ku tunggu sampai kau bangkit kembali ke dunia persilatan setelah berhenti sebentar sambungnya lebih jauh. Mulai saat ini, setiap benda setiap barang yang ada dalam ruangan ini harus dibagi menjadi lima bagian, dan barang-barang itu akan diterima oleh masing-masing kelompok yang kemudian dibagi secara rata di antara anggotanya. Hoa Tian Hong, Kiu Im Kau Chu, Jin Hian serta Tian Ik Chu saling berpandangan sekejap, mereka merasa bahwa care pembagian tersebut memang sangat adil, tidak akan menerbitkan pertentangan ataupun pertikaian maka siapapun tak suka banyak bicara lagi. Tiba-tiba Kha Ohang Wee berkata sambil tertawa nyaring, Tian Bong, pekerjaan ini memang agak menyusahkan dirimu, tapi aku rasa sangat adil dan bijaksana. Aturlah pembagian ini seadil-adilnya. Bo Ampu turut perintah sahut Hoat Tian Hang sambil menjura. Dia lantas maju ke depan dan katanya dengan lantang, saudara-saudara sekalian, Tentunya kalian tahu bukan bahwa aku masih punya janji dengan pihak Seng Sut Pei. Maka aku minta, seandainya di antara kalian ada yang mendapatkan barang milik mereka, harus segera ditukarkan kepada Kutian Hang mendadak dari luar pintu kembali terdengar seseorang memanggil. Hoa Tian Hang menengadah, ia lihat Su Im Su dengan membawa seorang Xiao sedang berjalan masuk ke dalam ruangan itu, ia pernah berjumpa dengan padri itu karena dia bukan lain adalah Hit Biao yang pernah ditemuinya di luar kota Lok yang ketika berunding dengan Wong San Sulo tempo hari. Terdengar Chu Im Tayau berkata, Hit Biao tidak terhitung seorang manusia persilatan, dia hanya ingin mengembangkan ajaran Buddha di dunia ini. Oleh karena didengarnya bahwa dalam istana Kiyu Chi tersimpan setumpuk kitab Buddha, Sengaja ia datang kemari untuk mencari dermat. Semoga saudara sekalian sedilah kiranya memenuhi apa yang diharapkan. Ucapan itu memang benar. Banyak pelajaran kitab Buddha yang tersimpan di sini. It Biao Suhu. Silahkan masuk kata Tian Hong. Dengan kepala tertunduk, It Biao masuk ke dalam ruangan mengikuti di belakang Tai Su Kedua orang ini pun lantas berdiri di sisi pintu gerbang. Mendadak salah satu anggota Hang Im Bwe berseru dengan suara dingin. HMM, Hwe ini tidak punya kepandaian apa-apa, tapi datang-datang lantas mencari untung, sialan, siapa yang kesudian memberi bagian kepadanya walaupun perkataan itu sangat lirih tapi cukup tajam dan pedas dalam pendengaran. Seketika itu juga paras muka Im Tai berubah jadi merah padam seperti kepiting rebus, Cepat-cepat, katanya, sebenarnya Su Suhen juga ingin datang kemari untuk menyumbangkan tenaganya. Tapi karena ia tak pandai, silat nakap perjalanannya dilakukan lambat sekali. "Aa, sayang, aku sendiri pun tak pernah menyumbangkan tenagaku. Kalau tidak niscaya, bagianku akan kuserahkan kepadanya. Aku akan menyumbangkan bagian untuk Itbio," suhu cepat, hoatian hang berseru dengan lantang. Asalkan kalian mendapatkan kitab ajaran Buddha, silahkan diserahkan kepadaku untuk ditukar dengan kitab pusaka ilmu silat. Tidak menunggu tanggapan dari orang lain lagi, ia lantas maju ke depan dan mulai membagi kitab. Tangannya yang satu mengambil kitab dari beretan rak buku, sementara tangannya yang lain memindahkan kitab tersebut ke atas tanah dan dibagi rata jadi lima tumpuk. Semua kitab ajaran Buddha dan ajaran agama itu semuanya diambil atas nama pribadinya. Buku yang tersimpan dalam ruang batu itu memang banyak tapi tak bisa menandingi kelincahan Hoa Tian Hong. Dalam setengah jam pembagian kitab silat telah selesai. Pada saat ini siapapun tidak sungkan-sungkan lagi Masing-masing pibak segera mengutus orang untuk maju dan membungkus kitab-kitab bagiannya dengan kain kemudian mengutus pula jago lihainya untuk membawa kitab itu serta menyusun pasukan penjaga untuk melindungi kitab-kitab tersebut. Haruslah diketahui, walaupun kitab-kitab pusaka itu sama sekali tak dipandang sebelah mata pun oleh Hoa Tian Hang serta Kiu Im Kau Chu, akan tetapi di kolong langit dewasa itu tidak ada dua tiga orang yang memiliki ilmu silat selihai Hoa Tian serta Kiu Im Kau Chu, maka bisa dibayangkan betapa penting dan berharganya kitab-kitab ilmu silat itu bagi mereka. Hoa Tian dengan membawa setumpuk kitab ajaran Buddha menghampiri di hadapanit Biao Hwesio, sambil mengangsurkan kitab tersebut, katanya dengan lembut. Toa Suhu, di sini terdapat 27 jilid kitab ajaran Buddha, mungkin semuanya terdiri dari 90 buku. Harap kau terima dengan senang hati. Aku rasa kalau toh kitab itu disimpan Kiuchi Sinpu di tempat ini, tentu tak ternilai harganya. Cepat It Biao Hawseo merangkap tangannya memberi hormat. Semoga amal dan bakti Xiao Sichu dapat diberkahi dan dilindungi oleh Buddha Maha Pengasih. Sesudah terhenti sebentar, tambahnya lagi. Cukup dengan sejilid kitab Taipei Simhuoloni ke nilainya sukar dilukiskan dengan kata-kata, amal bakti Xiao Shichu benar-benar mengharukan hatiku ia lantas meroyoh sakunya dan ambil keluar sebuah karung kain. Hoa Tian pun masukkan setumpuk kitab tersebut ke dalam karung tadi, kemudian dengan membawa setumpuk buku ajaran-ajaran agama tu, ia menghampiri Khaohongbue. Melihat perbuatan si anak muda itu KH Ohang e. tertawa terbahak-bahak, katanya, Peji serta Soh G. masih membutuhkan perawatanku, aku sedang mempertimbangkan untuk melepaskan jubah pendeta ini, baiklah ku terima dulu kitab ini dan dibicarakan lagi di kemudian hari Tio Sam Koh maju ke muka sambil membuka kantung kain yang dibawanya ia berseru, hayolah. Sekarang tiba giliranku untuk menerima bagian melihat itu. Hoatian Hang hanya bisa tertawa paksa, katanya, Popo. -po, banyak orang telah menolong serta membantu aku dalam mengerjakan penggalian ini. Pepatah, mengatakan, manusia mati lantaran harta, burung mati karena makanan. Bagi orang yang belajar silat maka benda itulah yang paling mereka sukai. Tio Sama Koh segera melototkan sepasang matanya bulat-bulat, ia berkata dengan lantang. Sekalipun harus dibagi, akulah yang akan membagi kitab-kitab ini kepada mereka, selain harus ha ku perhatikan kera kerja mereka akan ku selidiki pula tabiat dan tindak tanduknya, aku tak akan berikan kitab ini semaunya sendiri. Hoa Tian Hang dibuat apa boleh buat Terpaksa semua kitab pusaka ilmu silat bagiannya dimasukkan ke dalam karung goni milik Tio Sempoh. Tio Tang segera menunjukkan muka cemas dan gelisah, sikapnya sangat tidak tenang. Sin Wan Hang yang melihat itu cepat berseru dengan suara keras. Tio Lo Chiam Pual, ilmu silatmu toh sudah mencapai puncak kesempurnaan, sukar untuk mencari tandingan di dunia ini apa gunanya kau mengangkangi semua kitab pusaka itu? HMM, aku tak pernah bertarung di atas panggung Lui Tai. siapa bilang ilmu silatku sudah tiada tandingannya lagi Tio Semkoh menjengik dengan dingin Sebelum gadis itu memberi tanggapan lagi, Kiu kaucu telah membuka pintu dari ruang obat-obatan Maka semua orang pun lantas mengikuti masuk ke dalam ruangan itu Begitulah, selanjutnya semua orang membagi obat-obatan Membagi alat senjata, membagi barang antik, lukisan, kenamaan dan akhirnya membagi intan permata serta mutu manikam, sampai senja hari kedua pembagian tersebut baru selesai. Orang-orang dari pihak Hang Im Wia dan Tong Tian Kau khawatir barang mustika mereka dibegal orang begitu pembagian harta telah selesai. Cepat-cepat mereka kabur dari situ dan lenyap pentah kemana. Menyusul kemudian orang-orang dari Kiu Imkau berlalu dari sana, akhirnya pihak Sin Kye Pang baru menyusul. Sebelum masuk ke dalam istana harta karun itu, baik Kiu Imkau Chu maupun Pek Xiao Tian mempunyai niat untuk merampok dan mengangkangi barang pusaka itu, tapi kemudian setelah dilihatnya bahwa di antara kitab pusaka itu tidak terdapat sejilid kitab pun yang bisa melatih ilmu silat mereka sehingga dapat mengalahkan Hoat Tian Hong, Diam-diam, mereka merasa murung dan tak tenang hati. Apa mau dikata, harta karun yang berada dalam bukit kiuchi San memang tak terhitung jumlahnya. Sebelum mereka berangkat pulang, mereka lihat bagian dari perkumpulannya begitu banyak dan berlimpah, sedikit banyak rasa kecewa mereka pun sedikit terobati, di mana kemudian perasaan hati mereka pun lebih terbuka. Pada akhirnya mereka sama sekali tidak punya ingatan untuk mengalahkan Hoa Tien Hang lagi. Setelah rombongan itu berangkat semua, Hoa Tien Hang serta Tio Sam Koh pun ikut bubaran. Tio Cheng Tang dengan mengandalkan hubungan famili serta selembar mulutnya yang pandai merayu, tak sampai satu hari ia telah berhasil menipu Tio Lotai ini jadi pusing tujuh. Keliling, Bukan saja akhirnya nenek itu tidak berhasil mendapatkan apa-apa, kitab pusaka yang semula berada dalam karungnya pun habis dibagikan kepada kawan-kawan jagotak berkelompok yang telah membantu dalam usaha penggalian tersebut. Rombongan dari Hoatian Hang adalah rombongan terakhir yang meninggalkan tempat itu. Setiap orang pulang dengan tangan kosong, kecuali senjata masing-masing, boleh dibilang siapapun tidak membawa hasil apa-apa. Di tengah jalan, Tio Sam Koh merasa mendongkol bercampur menyesal. Akhirnya, saking penasarannya ia mengisi karung goninya dengan batu-batu cadas yang amat besar, kemudian meneruskan perjalanan dengan memanggul batu-batu itu. Hoatian Hang hendak mewakili untuk menggotong karung tersebut, tapi sampai mati pun nenek itu tak sudi melepaskan panggulannya. Sepanjang jalan, tiba-tiba Chin -tiba Wan Hang mulai mengeluh. Ia mengatakan terlalu sayang kalau batu pipih kumalah hijau itu didapatkan pekun gie, sepantasnya kalau kursi kebesaran itu didapatkan oleh Hoa Tian Hong, sebab dialah yang memimpin operasi ini. Semua orang merasa keluhan tersebut ada benarnya juga, mereka lantas mengusulkan untuk mengejar orang-orang dari Sien Kie Pang dan merampas kembali kursi kebesaran itu, tapi dicegah oleh Hoa Tian Hong. Menyesal kemudian Shin Wan Hang berkata lagi, bahwa kursi kebesaran tersebut kalau didapatkan dengan cara merampas pasti akan kehilangan nilainya, lebih baik lagi kalau orang lain yang mempersembahkan kursi kebesaran itu kepada mereka. Maka para jago itu pun sibuk putar otak memeras pikiran untuk mencari akal serta memaksa orang Kie Pang untuk menyerahkan kursi kebesaran itu secara sukarela. Tatkala semua orang sudah bingung tujuh keliling dan tak menemukan jalan keluar, Xin Wan Hong yang cerdik segera mengusulkan kembali untuk meminang perkun gie dan dijodohkan kepada Hoa Tian Hong. Dengan perkawinan itu niscaya kursi kebesaran tersebut akan diboyong kembali ke pihak para pendekar kaum lurus. Biao Sam Sian menolak tegas-tegas usul tersebut. Kiu Tok Sian pun menyatakan tidak setuju. Tapi Chin Wan Hang sudah terlalu terpesona oleh kursi kebesaran itu, sepanjang jalan dia ribut terus, malahan setelah berpisah pun diangotot terus. Ketika Hoa Tian Hang berangkat ke utara untuk menemui ibunya, Chin Wan Hang meninggalkan suaminya dan ikut gurunya pulang ke wilayah Biao, entah kemudian dengan care apa, akhirnya jalan yang buntu ini berhasil ditembusi olehnya. Tahun berikutnya, Bong Pei dan Pek Soh Gye secara resmi menikah. Kemudian bulan 4, tanggal 16 berikutnya Perkun Gye juga keluar rumah. Apa yang diduga semula memang tidak melesat, beserta kursi kebesarannya kemalah hijau itu ia diboyong kembali ke Samsi. Setelah menikah dengan Pekun Gie, Hoa Tian Hang masih saja tak berani untuk menduduki kursi kebesaran itu walaupun akhirnya ia duduk juga di atas kursi kebesaran itu. Sejenak, itu pun karena Chin Wan Hang dan Pekun Gie yang menarik tangannya dan memaksa ia untuk menduduki tempat tersebut. Semua harta karun yang berada dalam istana Kyu Chi telah diangkut hingga Ludes yang tersisa, tinggal pintu dan ruang batu yang kosong melompong. Tak lama setelah Hoa Tian Hang sekalian berlalu dari sana, dari balik batu-batu cadas muncullah Kok Si Piao. Dengan langkah yang gontai, paras muka yang pucat, Kok Si Piao menerjang masuk ke ruang penyimpan kitab tapi ketika ditemuinya ruangan tersebut telah kosong melompong tak ada isinya ia jadi amat sedih, sambil memukul dadanya sendiri menangislah pemuda itu sejadi-jadinya. Tiga hari, tiga malam, Si Piao menangis trisak dengan sedihnya di tempat itu. Sungguh tak nyana justru karena isak tangisnya itulah dia malahan berhasil menemukan suatu penemuan yang sama sekali di luar dugaan. Sebagaimana telah diketahui, Kyu Chi Sin Kun adalah seorang manusia yang mempelajari kembali semua jurus silatnya. Setiap hari ia melatih diri dan berhasil ia ciptakan serangkaian ilmu telapak dan serangkaian simhoat tenaga dalam yang maha dahsyat. Semua hasil penemuan itu ditambah pula pengetahuannya tentang pelbagai macam ilmu silat telah ia catat dalam sejilid kitab yang bernama Kitab Pusaka Kiu Chi Chin Keng. Kitab Kiu Chi Chin Keng itu disimpan dalam balik dinding ruang penyimpan kitab tersebut. Oleh karena terlalu banyak harta pusaka yang berada dalam istana tersebut, tak pernah terpikir oleh Hoa Tian Hang untuk melakukan pencarian jauh lebih ke dalam Dan akhirnya kitab pusaka Kiu Chi Chin Keng yang maha sakti dan mahal luar biasa itu berhasil didapatkan oleh Kok Sok Piao Akan tetapi Menanti Kok Si Piao telah berhasil menguasai isi pelajaran dari kitab Kyu Chi Chin Keng Kemudian muncul kembali dalam dunia perselatan dengan gelar Kyu Chi Sin Kun Banyak tahun sudah lewat tanpa terasa Pada waktu itu Putra Hoa Tian Hang yang dilahirkan Pekun Gie telah seringkali melakukan keonaran dalam dunia perselatan Sampai dimanakah kehebatan dari bocah itu? Sampai di mana tampannya anak itu dan betapa romantisnya putra Hoa Tian Hang dengan Peun Gie ini sekar dilukiskan dengan kata-kata. Bila anda ingin mengetahui bagaimana kelihayan dan keromantisan sang bocah yang hebat itu, serta bagaimana caranya Kok Si Piao yang muncul dengan gelar Kiu Chi Sin Kun melaksanakan pembalasan dendamnya, silahkan membaca cerita silat lanjutan dari kisah ini dengan judulnya yang baru. Rahasia hiolo Kemalatamat